Check mic, check satu, check mic, low, check one. Okay. Kembali lagi di hari Senin, tanggal 18 April 2022. MIP di final day, let's go. Pelatihan apa nih hari ini? Hari ini pelatihan gua cek handphone, sabar. Duh. Hari ini mau pelatihan tentang ngalam outbound. Intinya kayak ngalam-ngalam gitu sih. Nanti dilihat aja. Jadi ada planning pelatihan yang baru. Jadi kayak tes adrenalin lebih tepatnya gitu. Potong rambut dulu cuy. Buka barber mana? Buka barber 4 3 8 6. Siapa nih? 8 2 5 1. Oke, 5 1. 5 1 teman-teman ya. Ganti baju dulu. Kita mau ke Kayo. Ternyata Kayo belum gua matiin EMP nya teman-teman. Lupa. Buka sama armor lagi. Nah, ganti baju biar enggak terlalu enggak sasas banget ya kan. Kayak hoodie lah. Nah, ini kan lucu ya. Nah, ini kan lucu nih. Ya hoodie aja gini lucu. Dah. Pakai hoodie. Aduh, kocak-kocak. Halo, malam. Halo. Halo. Iya, silakan Om. Ini buka? Iya, buka Om. Oke. Nah, gondrong nih. Gondrong, ini gondrong. Gak tahu. Nitro Antoni, siapa Nitro Antoni? Silakan Om. Oke, terima kasih. Izin absen latihan bacaan. Oke. Mana buat gue mana ya? Nah, saya ini aja. Oke. Ukur bang. Silakan duduk om. Apa ada apa Vincent Santoso? Ada keperluan di luar kah? Apa gimana? Oh, nomor berapa rambut klien? Mantap. Rambut klien.
10%. Oh, kayo lagi anjir. Gua duit enggak bawa. Sudah. Udah ya. Berapa nih bayarnya? 100 ribu jom. 100 ribu. 223. Itu ya. Udah, dilebihin. Thank you, Om. Ya, makasih, mari. Lu. Selamat malam, Pak. Ke sini, Om. Malam. Mau berga kembar saya ya? Iya, kan kemarin ditihtahkan seperti itu, saya ganti. Bagus, bagus, bagus. Yaudah, bagaimana sekarang Pak, sehat? Ya, beginilah. Iya. Sehat-sehat aja. Waduh. Nanti saya ada yang mau saya bicara, kalian apa ya? Boleh, boleh, Pak Marin. Siap. Nanti saya duluan, permisi. Silakan, Pak Marin. Kita ya. Di jalan ya. Ya. Nanti masih PN juga, buset. Belum PN, Noni. Kerjaan-kerjaan deadline sama besok harus mau bagi badan mau berkas sama SIM. Oke, kalau begitu. Emang di tempat lu, kalau SNK sama SIM ini yang ngantrinya, kalau nggak dari pagi, lama ya? Beriko teman-teman, let's go kita kayu beriko. Buset, kaget gua. Lala kocak. Lah kocak nambah sendiri dia. Buset. Buset, bro, rame bro, gokil. Tujuh itu angkatan 7 cuy. Merpolis Akademi angkatan 7 maksudnya teman-teman. Gitu. Bener kalau di Romski day 6. Ya sebenarnya day 6 sih cuman. Sesa minggu lalu iya sih. Tapi sebenarnya hashtag 7 itu bukan hari teman-teman. Tapi itu angkatan 7. Polisi Akademi batch 7 gitu loh. Ini kita ke Pulau Kayu dulu teman-teman. Karena belum lupa mati GMP ya kan. Belum mati GMP dulu. Kita cosplay jadi penjaga kayu teman-teman. Kita cosplay jadi penjaga kayu teman-teman. Semoga di jembatan kita tidak nabrak tiang ya. Kita tidak nabrak sih pinggiran jembatan dan nabrak orang, oke? Semoga tidak nabrak orang di sini ya. Lantai, aman, aman. Kita gaskan kalau gitu. Ini nggak coba kenceng nih seharusnya. Harusnya nggak nabrak. Kenceng sih 240, cuman nggak sampai 300 itu kan. 240 kenceng lucu gitu ya. Tuh, segitu kenceng ya. Bagi gue ya. Tuh bagi yang lain. Karena gue miring, apalagi jadi gue miring. Oke, terpantau masih aman saudara-saudara. Terlihat di sini masih aman saudara-saudara, belum ada yang ada sebutan tabrakan di sini. Aku harus fokus aku. Anti tidak. Belok ke tengah. Oke, aman saudara Brodi. Tidak ada tabrakan, tidak ada senggolan. Kiri kan mobil yoi, ini mobil kirian. Kirian. Ini masih rata kiri nih mobil nih. Masih santuy-santuy. Melek. Mau iklan di ayam.
pakai topi dulu, saya pakai helm, saya mau naik motor, ngeng. Kenapa gue pakai helm ke Kayo? Biar nggak aneh aja. Masa general pakai ini, pakai apa, ngurus EMP, aneh ya. Toyota Supra GR 2020 dengan spesifikasi rata kanan, tawarkan harga terbaikmu. Aku tidak punya rata kanan. Ya, hanya rata kiri. Siapa di situ, teman-teman? Sudah dimulai penebalan kayu jewer terpantau di sini. Udah masuk tuh mobilnya, IMP udah mati, cuy. IMP udah mati nih. IMP udah mati, tapi nggak apa-apa. Gua akan matiin main generator. Gua akan matiin main generator. Gugujewel, Vincent, gugujewel kamu ya, Vincent ya. Kamu termasuk orang-orang yang stay di Kayo. Stay di Kayo terus masuk ke ini AFK Zone. Bangun-bangun kamu ngebut jewel ya kamu ya, Vincent ya, itu kerjaan kamu kan. Jangan berbohong kamu, Vincent. Itu buat jaga-jaga, gua akan matiin generator utamanya ya, buat jaga-jaga aja. Belum pernah buat jewel, cuma punya satu pun itu kasih orang. Waduh, dicairin aja dijual. Daily life sebenarnya. Daily life ya, ini daily life namanya. Ya, hari-hari kehidupan sehari-hari. Matiin generator Kayo akhirnya. Harusnya tadi selepas itu, selepas saat server gue langsung gitu kan, cuman gue telat. Jadi ya, daily task pajan jadi banyak ya sejak Kayo. Betul, gue tuh tiap hari masih mati nyalain cuy, tapi gak gue live-in gitu loh berapa. Jadi ketika gue udah live, gue udah langsung RP gitu loh, gak gini-gini. Cuman gue tadi lupa. Jadi gue sekalian, walaupun tadi udah ada mobil masuk ya teman-teman, tapi gue mau mastiin aja, gue matiin aja. Ya gue tahu tuh jadi dorong kan, gak ada yang tahu. Betul, betul, betul. Kalian ada rekomendasi drama Korea gak teman-teman? Drama Korea yang bagus-bagus, yang kayaknya belum tonton gitu, yang baru-baru, yang bagus apa ya? Selain bisnis proposal teman-teman. Aku udah lama gak ikutin drakor, iya. Sebenarnya kemarin tuh gue banyak nonton drakor, cuman kayak udah habis gitu loh. Udah habis. Panas ya. Minum nasi dulu ntar. Kita terjun ya teman-teman. Kita terjun. Bebas. Bebas. Di hatiku layang layang. Let's go. Kita RP teman-teman. Baju gini banget. Kocak, kocak. Butuh jasa angkat ayam di Klakin Kota 2065. Mana tuh benerin pintu gratis, gas gas gas. WTB baju papan banyak. Tadi jasa builder Max
Menurut apa jasa biar bisa bungkus cewek ke rumah diambil kunci biar bisa selingkuh di rumah orang, ayo kasih ke kepalanya lah biar bisa selingkuh ya. Betul betul Rauf, itu merupakan teknik promosi sih. Ya gue pengen cari ayam anjir, di mana beli ayam ya? Gue mau lihat di kayu dulu berapa nih, gue kepo. Wah, lihat uang kayu dari gue teman-teman, gue udah lama mau cek. Banyak sekali, aku tidak akan mengambilnya. Kecuali aku butuh. Untuk apa? Beli yang aneh-aneh. Kayaknya gue pernah motor basic banget babi ya. Kayaknya gue pernah lihat judul itu deh di Netflix, ada nggak di Netflix? Gue pernah lihat judul itu sih, gue nggak tahu. Kayaknya oke. Okay. Ajem, ini kok jarang nongol ya? Ini jarang nongol. Mungkin ya, dia lagi dia kan punya bisnis ini nih. Dia kan punya bisnis tambak. Oh, tambak apa sih? Dia kan punya bisnis ini ya, empang. Ini kok empang ya. Ternak ikan gurame. Mungkin dia lagi fokus ke itu sih, lagi fokus ke ternak ikan guramenya, teman-teman. Zio Vario, gue nggak tahu ya, namanya ngomong kemana gitu, namanya sih. Gue perlu ayam, cuy, ayam, perlu ayam nih. Kolek nih. Ayam harganya berapa ya? Ayam harga berapa cuy? Ntar gue tanya orang-orang deh. Ke kulkas ambil ayam, nol anjing, tak ayam, nggak ada. Golden State Warrior, GWS maksudnya. GWS ini. Belum kah, Dum? Belum kah? Pantau masih lurus kendaraan teman-teman di sini. Akankah kita akan menabrak seseorang dari depan? Atau kita blunder menabrak tiang di sebelah kanan teman-teman atau nampak pagar? Kita lihat ya teman-teman, let's go. Nggak kelihatan anjing, serius ya, ini ada mobil di depan, mana kelihatan nih gue. Waduh anjing,
V monitor. V monitor. Kamu pegang list permintaan perlengkapan dari pemerintah enggak? Izin Pak, tidak megang saya, Pak. Mana katanya Rafli, kamu ada juga enggak ada? Permintaan apa itu, Pak? Maaf, Pak. Saya kurang tahu. Persenjataan. Negatif, Pak. Saya tidak dikasih, Pak. Baik, terima kasih. Oke, Pak. Ya, apa yang mau listnya? Ini tidak dapat tuh kan listnya. Silakan. Izin untuk pelatihan perampokan itu memakai radio 5. Apa tidak, Pak? Jika tidak, untuk kami yang anggota dalam pengawalan, kami izin untuk memakai radio 5. Soalnya ada salah satu anggota yang tidak bisa mengakses radio 6. Apakah diizinkan? Apa-apa ini FVS aja ya dong. Room FVS room. Kenapa ya? Aneh weh. Gak pula. Kan udah tau gak? Kenapa ya? Aneh ini. Gila FVS juga. Dasar itu kalian tidak tahu loh. Saya tambahin dong. Tambahin dong. Tambaram, tambaram, tambahin. Dan doang gak nambahin. Masih 10 jam. Apanya masih 10 jam? Apanya masih 10 jam? Woi, nge-lag babi. Gak begini lagi kocak. Makan dulu eh. Setengah tuh barnya. Tikal sih. Terus kenapanya? Nah, gue gak ngerti, gue matiin kali ini lagunya. Sorry ya teman-teman ya. Gue close, nih gue close. Ada DM Romski teman-teman. Oke, kalau gitu kita pulang. Iya benar, officer. SSD enggak, NVMe enggak. Cok, aku pakai SSD yang SSD SATA Doom, yang 2,5 gig, 2,5 inch. Merlin. Pak Merlin. Eh, iya. Selamat siang, Pak. Ini ya. Untuk undangan pemerintah itu kemarin tuh sebenarnya Pak Tommy udah mau nyari Pak Merlin, cuman kayaknya waktunya belum pas. Nah, terus saya juga dikasih buat Pak Fred, cuman saya lupa ngasih Pak Fred nih. Kayaknya gak ada dari kepolisian di sana. Bukan, tadi yang gimana? Yang kau sama saya itu senjata, bukan undangan. Oh, senjata. Oh ya, baik-baik. Soalnya yang dikasih berarti ke saya undangan, iya beda berarti. Baik, Pak. Yaudah, yaudah. Ya udah ya.
Itu doang anjing. Undangan itu kapan ya forumnya? Gue lupa anjing, asli deh. Kapan? Lihat. Amis kan bukan anjing. Kembali. Lihat. Jumat ya kan? Kembali. Hari Senin anjing. Aduh. Selamat siang Pak Jin. Ya, siang. Baik lo. Saya mohon izin Pak, saya nggak bisa ya. Ikut pelatihan dikarenakan saya ada panggilan di luar negeri untuk bekerja. Di mana? Panggilan di luar negeri untuk bekerja, ada kerjaan. Oh iya iya iya. Nggak apa nggak apa. Ya tadi ini mereka sempat kebingungan karena saya kemarin-kemarin nggak tahu nih ikutin pelatihannya udah sampai mana. Yeah. Mereka bingung untuk pelatihan kali ini apa gitu. Dan tadi udah inisiatif untuk ngasih arahan gimana caranya negosiasi. Oke, yaudah. Belum hari ini simulasi. Ya. Tadi saya dengar ada pengawalan kemana? Itu tadi pengawalan dari minta dari Bapak pemerintah untuk pengawalan penjemputan pemerintahan dari Malaysia gitu. Menuju istana. Dan kita tadi sudah saya arahkan 4 orang untuk pengawalan. Baik, baik, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Piklo. Mungkin mau menghadiri yang dari Malaysia itu mungkin Pak Piklo enggak? Kalau sebentar sih mungkin bisa ya Pak, untuk hadir sebentar mungkin bisa. Ah mungkin bisa lah gantiin. Saya biar di sini aja gitu Pak Piklo ya kan. Itu tapi saya. Tadi saya nggak dapat laporan Pak Merlin ataupun siapapun disuruh hadir Pak. Izin Pak Merlin. Gimana Pak? Sorry memotong. Ya, ya. Saya izin untuk jadwal hari ini itu perampokan, mapping perampokan dan cara mendekat negosiator Pak. Oke boleh. Siarkan mana? Siarkan pengawalan Pak dia. Pengawalan. Di radio pengawalan. Di radio 5 Pak. Bentar ya, tunggu dulu saya kontak dia. Katanya punya ide pelatihan terakhir nih, bentar ya. Siap Pak. Arkan monitor. Berhentu radio 5, cek. Mungkin kalau nggak bisa tadi terakhir mungkin di 11 Pak Merlin. 11. Iya. Berlain to radio 11 cek. Gak ada ya. Berlain radio cek. Tombolnya kenapa sih? Agak di radio 10 mungkin nggak? Nggak mungkin Pak karena bergabung dengan pemerintahan Pak. Ah, radio berapa ya pemerintah? Oh pemerintahan. Saat kalau pemerintahan satu Pak Melin 78 itu IMS satu pemerintahan coba satu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada suara nih mereka nih. Eh Fabila udah diangkat belum anggota yang belum diangkat udah ya? Udah aman. Saya hotline aja siarkan bentar berubah sama saya. Jadi gini Romski, rekan tuh punya ide bahwa pelatihan terakhir itu kita tes adrenalin. Wow, tes adrenalin tuh gimana? Dia bilang tuh planningnya naik gunung, Monciliat, terjun payung. Itu kan mengatasi orang-orang yang punya mungkin fobia ketinggian atau ya fisik juga lah. Terus bonding dengan rekan-rekan masing-masing mereka, rekan masing-masing mereka terus bonding sama instruktur juga gitu loh. Gitu. Terus ini oke mungkin itu besok aja buat penutupan aja lah gitu kan buat penutupan apa ya kayak kalau orang-orang bilang tuh apa inaugurasi apa namanya jurik malam Pak ya kayak begitu gitulah integritas oh, ya. Gimana Pak Tayo integritas kan integritas tuh ini apa kayak loyal gitu integritas tuh saya salah nyebut Pak Jin maaf. Ini kalau nggak salah tuh inaugurasi atau apa gitu saya dulu waktu masih mahasiswa. Oh. Namanya. Iragulasi. Ya itulah Pak Tayu serah. Integrasi. Integrasi. Jurik malam Pak udah Pak. Nah, udah paling ini Romski deh paling ini.
paling pas Romski dah ya. Ya pokoknya gitu deh. Jadi nanti katanya dia sih kayak ada pos-pos, mungkin ada clue-clue gitu mungkin. Menurut saya sih itu cocok karena buat bonding mereka juga, bonding kita dengan para seniornya juga gitu sih. Ya, jadi nggak apa-apa sih dilaksanakan aja hari ini berarti tentang negosiasi dan juga perampokan. Prepping perampokan. Mm-hmm. Karena menurut itu, saya untuk simulasi perampokan nggak perlu kali pak ya, karena udah kemarin udah breaching kan mereka. Yes. Mereka hanya perlu tahu tempat-tempatnya aja pak. Mm-hmm. Boleh, seperti boleh. Itu dong sih pak. Berarti nanti untuk negosiasi langsung praktek juga atau gimana? Paling satu-satu sih pak negosiasinya pak. Siap, tidak ada informasi pak. Maksudnya satu-satu berarti mereka dengan satu instruktur gitu atau gimana berarti konsepnya? Iya, jadi negosiasi mereka dengan instruktur biar bagian rata semua pak. Ya itu penting juga sih. Berarti konsepnya kamu udah ada atau belum nanti? Pelaksanaannya udah ada sih pak. Gimana tuh berarti yang negosiasinya berarti gimana alurnya, jadi situasinya gimana, terus situasinya tetap ya seolah-olah ada sandera dan mereka harus negosiasi yang benar tuh seperti apa pak. Oke seperti itu pak. Jadi setelah itu langsung mapping area bank pak. Oke berarti dibalik itu ada berarti village lebih untuk kalian. Enggak ada yang langsung praktiknya, enggak usah lah ya kan kemarin udah kan. Iya pak. Oke terus ya negosiasi penting juga besok itu mau ada ujian tulis apa enggak usah ya ujian tulis ya. Siap dipahami Pak Feno. Kayaknya jadi perlu sih pak itu pak. Perlu ya besok sekalian. Iya. Gimana kayaknya tip dajar mungkin besok sekalian pak pas ujian mereka. Awal kita ujian tulis akhirnya pak. Penutupan. Terima kasih pak. Tertinggi itu Jaruko izin bertugas. Gitu ya. Pak. Siap pak. Oke nanti saya coba bikin soalnya aja. Ini sih mungkin itu aja. Ada yang lagi mau kamu sampaikan nggak Ramsi atau? Udah pak ya itu aja pak. Udah. Begitu saya izin ya pak ya melanjutkan pak. Ya silakan. Tadi yang sudah menghubungi siapa? Papik lo, gimana? Mau kembali ke rumah dinas duluan atau gimana? Sebenarnya iya sih. Kalau misalnya Pak Merlin menurut saya untuk datang ke pemerintahan, nggak apa-apa. Mungkin nggak apa-apa. Kalau sebentar nggak apa-apa Pak Mer. Ya paling bentar aja. Saya nggak tahu ya nanti. Itu lama atau enggak saya nggak tahu nih, kan saya nitip ke Babik lo nih ya kan. Sebenarnya sih kalau enak ikut pelatihan aja Babik lo kan bisa waktu kalau dibutuhkan dinas luar ya bisa cepet, kalau di sana kan nggak enak tuh, itu cara Babik lo gitu. Dari pemerintahan Malaysia ya? Iya tadi. Oke, kayaknya dari ya, Pak Sosro tadi yang masuk ke radio kepolisian. Oke, baik. Kayaknya minta pengawalan. Iya, kayaknya Pak Biklu cocok deh kalau gitu ke sana. Gimana? Boleh, Pak Mer. Yakin boleh? Ya, yakin boleh. Mau? Yakin. Oke, ya udah nggak apa-apa. Bener, benar, Pak Biklu mau atau tidak, siap-siap atau tidak. Pasal keempat itu. Saya, aduh. Ini arken dulu bentar. Itu terdapat minimal 1 MS dan. Sampai jam 11 internasional nggak apa-apa. Agak ngarit sedikit. Itu sendiri, apa ini M1 lah. Pak, saya kerja pak. 1.500. Di luar negeri pak. Tunda lah. Nanti saya nggak dapat THR pak. Kalau bapak mau ngasih saya THR nggak apa-apa pak. Tenang, Pak Jen ada selalu solusinya itu. Oh, negatif. Pak Jen ada solusi ya Pak Jen ya. Tidak ada solusi. Bentar nih, kena SMS. Kalau ada mah saya cancel nih pak. Oke. Dan dilakukan menggunakan Pak Tayu sih. Kaca anti peluru. Gimana Pak Tayu? Solusi pribadi dulu nih kita nih. Bagaimana? Iya gimana tuh? Ya solusi buat diri pribadi dulu nih belum selesai nih. Apa solusi buat orang lain ini? Iya pak. Nah itu pribadi saya pak. Ya nanti jadi salah kaprah yang lain. Saya dengar tidak dilarang tadi. Ini lebaran 15 hari lagi ya Pak ya Tayu ya. Berapa dapat ini kamu? Tunjangan. Mereka menjelaskan. Ya lumayan lah pak. Untuk beli baju lebaran pak. Lumayan ya. Dengan selusin tapi ya belinya tuh ya.
Enggak solusi juga, Pak. Jangan merendah segitulah. Enggak gitu, Pak. Kecil-kecilan aja, Emang Pak. Emang ada apa, Pak Tayu? Ada yang saya lewatkan? Iya, Pak Tayu, dia mau ngasih saya THR. Oh. Atau mana ada? Iya. Tidak. Iya, iya. Katanya atau... beli baju selusin gitu. Oh. Kalau kamu minta kayak gitu, jangan saya nih. Bos kita nih, Pak Merlin. Gak, oh iya, saya. Aku gak tahu tunjangan dia berapa. Satu rumah saya, satu mobil bisa mungkin. Oh iya, ada. Pak Merlin ya. Itu. Ya itu kan dulu cuma rumah dinas aja untuk gitu. Untuk tamu mau ke restoran dulu. Rumahnya bentuknya pribadi ini. Bukan dinas lagi. Enggak, masih ya rumah dinas kan dari ini dulu diajukan sama Pak Jenderal Michael gitu kan. Turun sudah tuh gitu katanya. Wah. Statusnya masih ini rumah dinas. Kalau saya nanti apa harus pensiun kalau udah waktunya umurnya ya pasti balik gitu. Saya nggak ada rumah dinas nih, Pak. Rumah pribadi nggak ada nih, Pak. Merah gimana nih? Saya iya. Iya, Pak. Tahu saya kalau itu. Kita kan ke... Waktu dulu ada apartemen sih, Pak. Tapi kecil. Ya udah, selesai untuk beli rumah gitu. Rumah di mana, Pak Piklo? Tuh, tetanggan sama Pak Peno. Apakah Pak sudah Peno siap, Pak? Itu deket di... Lima... Antai. Enggak. Di atas NC. Itu, bukit-bukit. 7-10. Di bukit-bukit? Iya, di bukit. Oh, ya tuh lumayan tuh. Rumahnya oke-oke tuh. Dulu saya mau beli rumah situ. Cuman, waduh kok nggak nemu yang lokasinya. Gitu loh. Oke, lokasi rumah saya bagus, Pak. View bagus. Lihat kota semuanya. Sudah, Pak. Situ. Oh, saya tahu tuh dulu serumah sama... Iya, nggak itu. Itu seberangnya saya beli. Tayo. Itu rumah lama, nggak usah di... Jangan ya, Pak Tayu ya. Itu saya cuma dikasih kunci aja di sana buat rumah saya. Oh, tapi kan sempat di rumah yang indah itu juga kan? Pasti. Iya, Pak Tayu. Oh, tapi udah enggak. Maaf, saya mikir lagi jadi ya. Iya, Pak Tayu, enggak usah diingat-ingat lagi ya, Pak Tayu ya. Iya deh, kalau gitu. Rumahku desainin pokok nanti yang. Sudah sama yang lain juga, Pak Tayu. Redekor. Apa begitu sama siapa sekarang? Saya single, Pak, bukan jomblo. Single. Ya, single itu prinsip. Single itu gimana konsepnya? Konsep single ya. Itu prinsip, kalau jomblo itu nasib. Gitu, Pak Merlin. Single itu punya pacar nggak? Enggak, single ya sendiri, kan single. Bukan duo. Oke, kalau jomblo punya pacar nggak? Enggak. Bedanya apa terus? Ya, kalau single ini kan beda tadi itu prinsipnya, single itu prinsip. Prinsip. Jomblo itu nasib gitu? Jomblo itu ya nasib gitu. Cuman kalau orang yang gak punya pacar itu jomblo, bener gak? Orang yang gak punya pacar, ya bener. Nah ya betul, berarti sudah. Berarti kamu itu jomblo. Ya, tapi kan ada dua opsi, Pak. Oh, dua opsi. Saya menerapkan saya itu single aja. Kalau kata Pak Biglo, ya. Pak Biglo single. Tapi kalau kata orang Pak Biglo jomblo gitu ya? Ya udahlah ya, mau jomblo mau single, seterah lah. Aduh. Ya, jadi Pak Mer kapan nih? Ini baru undangan. Bentar lagi lah, setelah pelatihan ini mungkin. Oh, setelah pelatihan. Ini, ini yang saya tunggu nih. Iya. Aduh. Semoga ya. Semoga lancar. Ya. Semoga. Aduh. Ada itu nanti enggak penembakan setelah akad gitu, pada resepsi gitu? Penembakan ke atas langit gitu. Saya sih maunya itu, cuman saya konsepnya itu kemarin Pak Mer tapi nggak jadi. Loh, nggak jadinya kenapa? Gara-gara ya udah nggak sejalan. Nggak sejalan ya. Pak Tayu udah nggak sepemikiran, udah oke. Ya Pak Bing, lo monggo lo kalau emang mau lanjut balik duluan atau mau ketemu dari pemerintahan Malaysia, monggo silakan, nanti mungkin ada yang bisa disampaikan apa yang berlaku gitu kan, bisa. Ya udah, saya sempatkan ke pemerintahan sekarang, Pak Mer. Tahu ada info. Kalau nggak keberatan lo, Pak Biklo, kalau keberatan nggak apa. Monggo ikut di pelatihan aja kalau nggak keberatan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak Mer. Saya mungkin nanti tahu ada info penting ya kan. Saya pun udah lama nggak ketemu sama Pak Polka juga. Oke, baik. Yang penting ya kita sejalan aja lah, Pak Biklo. Jadi Pak Biklo nggak jalan sendiri, yang satunya jalan sama yang lain gitu, atau gimana, Pak Biklo?
Enggak, maksudnya kita jalan-jalan sama, kita sejalan semua gitu ya. Goreng terus ya Pak Mer. Goreng enggak digoreng, emang harga mobil digoreng. Enggak, tadi sore itu saya beli goreng. Itu ada di meja Pak Mer, ada tuh gorengan. Yo. Di kopi balikan. Pak Tayu, Pak Bikno, harga ayam sekarang berapa ya satu paket ya? Wah, saya tuh kurang tahu Pak Mer. Ya tuh mau ini resto di kayu tuh kan masih yang urus tuh, kasihan warga susah makan. Nol. Oh, udangnya saya mau beli. Punya kontak nggak Pak Tayu atau Pak Biklo yang teman-temannya jual ayam kayak atau berapa kayak itu harganya? Kalau jual ayam nggak punya Pak Mer, tapi mungkin untuk harga ayam mungkin bisa saya cari infonya, soalnya beberapa teman saya ada yang punya resto juga gitu. Boleh sih, boleh sih. Yang kalau ini langsung deal gitulah berapa? Yang gitu langsung deal ya? Oh, harga, tapi jangan harga jangan harga Sultan Arab, yes. Jangan. Eh, tapi Pak Jen bisa koordinasi langsung bukan sama pekerja yang di sana kan? Lebih dapat murah biasanya. Oh iya iya. Gimana? Langsung ke sana Pak Mir. Koordinasi langsung kan dengan pekerja di sana? Iya sih, cuman enggak enak takutnya ya, apalagi saya kan dari pelabuhan lagi, Pak. Ya, ini kan kesannya kok saya nyari murah banget kan enggak enak gitu loh. Beli harga normal aja Pak Jen dari dia. Iya, cari normal harga normal aja gitu. Kan lebih gampang di sana banyak pekerja. Apalagi enggak berapa dulu deh Pak Pikul, jadi nanti kalau mereka tiba-tiba nawaan apa ngasih harga yang ngawur kan saya tahu nih, oh harga segini, oh ini harga nggak masuk nih gitu, harga segini panik gitu. Rednya kemarin karena ini terakhir saya tahu tuh 15.000 bagian per 100-nya. Kalau federal berapa Pak Tayu kalau isi biasanya bayar berapa? Banyaknya Pak Jen. Bayar berapa? 15.000 satu paket. Iya terakhir tuh 15.000 karena ayam susah waktu itu. Jadi ketika awal itu masih di harga 13.000. Jadi saya masih bisa nego pembeliannya di 12.000. Pelabuhan dulu. Kalau sekarang harga 13 dapat enggak ya? Itu udah normal sih bajan ayam udah gimana di kayu? Udah pada masuk belum? Iya, kemarin saya hampir yang ketinggalan ini disuruh naik taksi. Masih ngawasin udah pada kesana kok banyak yang kerja di situ dan. Oh, berarti udah mulai normal harusnya nih bajan. 13.000 agak normal itu. 13 oke ya. Iya. 13-14 lah. Ya, tapi ini coba saya pastiin deh harga pasarannya berapa. Rumah sakit kota. Biar nanti takutnya nanti ditawarin segitu malah katanya nanti kemurahan. Oke, gitu saya izin ganti baju dulu. Siap, Pak. Siap. Mangga Pak Biklos. Mungkin saya mungkin ngajak satu orang kali ya. Atau boleh, atau boleh, saya sendiri gimana? Gak apa, ngajak satu orang gak apa-apa Pak Biklo. Takutnya saya kayak waktu itu lagi Pak, ditodong tiba-tiba. Iya, gak apa, satu orang aja diajak Pak Biklo atau berapa lah butuhnya. Pak Mer ngantuk. Hah? Pak Mer ngantuk? Enggak, saya tadi cuma tidur jam 6. Enggak ngantuk. Oh, enggak ngantuk ya, masih on fire ya? Iya nih, semoga lah. Oke, dia butuh asupan kayak Pak Mer nih ya. Ya sedikit asupan, apalagi ngopi di Coffee Bean gitu kan Pak Biklo ya. Di mana Coffee Bean itu? Ya ini teman saya kalau di sana kan cuma snack-snacknya aja kan. Saya jarang nongkrong. Saya kan mesti take away tuh bawa pulang. Saya pulang emang enak gitu. Cuman kata teman saya yang sering nongkrong di situ, emang vibe-nya itu apa beda ya, tenang, cozy gitu loh. Cozy banget di sana. Cozy, relax, kopi juga enak tuh katanya. Anak muda banget lah tampilannya. Dan walaupun saya denger katanya kalau ngopi di Coffee Bean, kalau beli kopinya nih, apalagi yang Americano-nya tuh, yang gitu-gitu, atau espresso yang pahit-pahitnya itu, katanya kita bisa melek selama 3 jam, 4 jam lebih. Tapi gitu. Wah, kalau itu kita bisa nggak tidur selama 4 jam lebih kalau nggak salah. Itu oh, gitu cocok ya? Buat yang mau begadang gitu loh. Oh gitu. Cocok tuh, iya. Katanya lagi nih, kalau minum kopi susunya di situ, buat para builder nih dia komponennya yang dipakai minus 5% katanya. Berapa? Jadi lebih hemat. Izin Pak. Astagfirullahaladzim. Selamat malam Pak. Malam. Maaf Pak, telat karena ada masalah di imigrasi Pak. Oke, silakan. Langsung gabung sama teman-teman kamu ya. Iya, siapa? Ya, silakan. Ya, kayak gitu. Jadi kalau para apa ya, kuli-kuli bangunan, buler-buler itu kan pakai komponen tuh. Katanya mereka kalau habis minum di situ
komponennya lebih hemat 5%. Oh begitu ya. Misalnya pakai 10 komponen. Ya, ya kepake paling cuman ya 8, 7 kan lumayan. Ya terakhir enggak saya tahu saya waktu itu makan minum di sana tuh dapat asupan yang sangat bergizi gitu Pak Mer. Bergizi ya, memang bersih ya memang ya tempatnya. Bergizi terus pun enak gitu. Ah itu dia, nanti saya coba nongkrong di sana katanya cozy banget, musiknya musik udah. Musik kekinian katanya. Anak-anak indie gitu. Betul, musik-musik yang relax sih, pokoknya iya, yang relate lah. Iya. Gitu. Pokok makan minum di sana tuh pokoknya berapa jam ataupun berapa menit itu nanti pasti ada dapat vibe yang berbeda. Gitu ya. Gitu. Saya udah kemarin waktu itu saya udah pernah nyobain. Enak, Pak. Enak ya? Enak banget. Enak Pak Tai mungkin. Itu bukan ya. Senak buatan itu atau gimana nih? Itu gimana Pak Dayu? Senak buatan mantan bukan? Saya ulangi. Di Coffee Bean parkirnya di NC biar aku negatif ya, yaudah, jauh banget persen. Ya. Saya bawa satu anggota okay aja untuk pemerintah. Ya, emang enggak. Ya, ya. Silakan. Dilanjutin enggak beres Pak Dayu ini nih. Waduh. Dari anggota kepolisian. Ya udah sip. Mari-mari ya. Mari, kalau ya. Ya, dulu Pak Dayu. Silakan. Riot dan Eagle itu dilarang saat perampokan rumah. Yang kedua, perampokan lojas atau warung. Perampokan karena hilang lagi bentar. Gunakan senjata rifle. Selanjutnya ini? Perampokan bank. Perampokan bank dari unit kepolisian maksimal 10. Terus diperbolehkan semua senjata. Diperbolehkan menggunakan Eagle. Diperbolehkan kamu temankan rakyat saya ke kantor pemerintahan ya. Jadi untuk perampokan bank semuanya diperbolehkan, iya. Hanya ada maksimal anggota 10 orang. Duluan ya Pak Mer. Satu lagi penyanderaan. Penyanderaan hilang diperbolehkan Eagle. Rakyat diperbolehkan. Senjata rifle diperbolehkan, SMG diperbolehkan, shotgun diperbolehkan. Coffee Bean NC. Oh iya ya. Hanya satu senjata yang tidak diperbolehkan, yaitu sniper. Udah cocok dari brand ambassador iya. Gua akan menjadi brand ambassador Coffee Bean, teman-teman. Atau akan menjadi brand ambassador Klakin Batak, teman-teman. Enggak ada yang tahu. Kita lihat yang saya sebutkan. Siapa tahu, siapa tahu ada panggilan brand ambassador. Mengambil dan mempromosikan restonya secara tidak masuk akal gitu kan adik-adik. Itu perang jalanan. Perang jalanan unitnya terkadang all unit. Terkadang tergantung ada kasus atau tidaknya di kantor. Dan hanya diperbolehkan menggunakan senjata pistol. Apakah dapat dipahami? Apa kurang jelas? Siap dipahami, siap Pak. Dipahami, Pak. Ya, dipahami. Itu dasar penting yang harus kalian ketahui. Guys, rasa kalian sudah cukup paham mengenai perlengkapan apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan saat melakukan perampokan. Sekarang kita lanjut ke pelatihan selanjutnya, yaitu negosiasi. Negosiasi. Negos. Gimana Pak Bino? Negosiasi. Untuk kondisi di depan ya, bagaimana negosiasi. Pak? Apakah aman Pak? Aman Pak? Iya. Mungkin Pak Beno ingin menjelaskan Pak? Tidak, silakan. Ngantuk Romski, ya ngantuk. Okay. Ini Romski nih. Negosiasi. Ini Romski negosiasi, anjing. Polisi di... ini siapa nih? Reboisasi, iya reboisasi Brodi.
tidak mau. Dan jika Pak Mir ada waktu kosong mungkin bisa menemani saya. Sekarang nggak print Pak Rex, biasa print nih. Kita ke pemerintahan kalau gitu teman-teman. Tadi kan ada pelatihan tuh di Romski. Gua harus ke pemerintahan karena ada form, gua nggak tahu apa namanya. Gua cek dulu. Upload dokumen. Nah, kocak kembali. Mengkaji undang-undang. Oh iya betul. Ah, ini dari ibu-ibu nih. Aduh, si inget tuh gua tuh. Pusing banget kepalanya. Kenapa tuh? Enggak kuat kah? Gua OTW kalau gitu. Yang ada nanti jadi ninja jalannya Oma. Ala jalan ninja aku gitu ya. Bro, gua di sini nih, masa gua naik ini anjing. Mercy gue mana mercy gue? Nah nih. Terus sendiri gua beramat. Ntar gue udah ini. Itu gue udah nyatet cuy. Perkara undang-undang. Pak, kan denger kan? Siap, terdengar pak. Ada pesan dari Haji Pak Mas yang kecil. Udah ada, udah masuk. Udah aman. Ini gatel hidung gue. Kita ke istana teman-teman. Discord, kenapa Discord sih? Mana beloknya? Lurus kah? Oke, lurus. Dengan banget antar guling-guling. Iya ya. Ntar deh aku menerin nanti. Tapi ada RP patung depan ruang pers di Curi Pak. Tapi malunya baling-baling kejap gitu. Ya sama, gue juga bingung kalau begitu mah gimana. Karpus ya, atasnya apa, gak tahu. Gue juga nggak tahu kalau hilang.
Pak Merlin. Iya. Gimana? Kok? Ternyata besok saya tanya. Iya, besok. Tadi saya tanya barusan besok rajanya baru hadir. Tapi tadi coba di cross check ulang, dihubungi kembali apakah datang atau tidak sama Pak Ranto tadi. Di cross check ulang dulu. Takutnya mendadak tiba-tiba datang kan kita nggak tahu katanya. Tapi kalau untuk jadwalnya sih besok sekarang ini nih. Oke. Pendana menterinya yang hadir. Itu ya, ini datang ke sini ada yang kegiatan undangan itu. Gimana, Udah. Pak? Yang mana sini dengan Pak siapa ini? Dan Pak Mesus. Ya, Nur, Pak. Iya, saya kemarin diundang kegiatan ini agenda tuh gimana ya? Pak. Gimana? Agenda. Aduh, halo Pak Jen. Loh, kabar? Ya, aduh, saya habis pergi tadi. Iya, untuk agenda yang tempo hari itu undangan bagaimana? Oh, yang pelantikan ya, Pak ya? Oh, yang mana tuh? Yang hari Senin ini. Oh, yang pengkaji undang-undang. Wah. Waduh, coba sebentar saya tanya Pak Wapres dulu ya. Atau saya yang salah tanggal? Ya, silakan ya Pak, masuk ya. Yap. Bentrok kali ini. Ya Pak, silakan Pak. Halo, iya. Salam, Bapak. Halo. Ya. Bapak ini, Bapak Leo. Izin Pak Wapres, ada apa lagi? Tadi Mbak Jenderal. Ya, Pak Wapres mohon izin. Mari Pak Jenderal. Iya, untuk yang agenda. Sih Pak Jenderal datang. Mari sini dulu Pak. Yang agenda bagaimana Pak? Mohon izin. Agendanya tuh harusnya besok Pak Jenderal. Iya. Ya, makanya saya juga belum kabarin Pak Jenderal dan yang lain gitu. Iya. Cuman ternyata tadi ada dari saya bilang tuh kepolisian, sorry dari menteri dan juga reporter mereka mau datang hari ini dulu untuk kunjungan persiapan buat besok. Saya juga kaget tiba-tiba ternyata datangnya ramean berlima gitu. Nah, makanya saya itu. Dan ini maksud saya Pak, yang saya SMS ke Pak Merlin itu mungkin bisa besok bantu saya gitu, jadi bukan hari ini. Nah, yang agenda mengkaji itu? Mengkaji apa? Mengkaji undang-undang. Hari ini juga lah. Apa kejanjian hari ini? Siap, ada undangan ya saya, mau izin begitu. Astagfirullahaladzim. Saya tahu ini, aduh. Kayak tadi saya loh, oh begitu, makan tadi saya ini kontak Bapak, jadi apakah ini saya kan mendengar katanya ada survei begini-begini gitu. Oh, apakah agendanya yang tempo hari undangan itu mundur juga gitu. Jadi saya tanya katanya jangan gitu. Saya bisa lihat undangannya enggak apa-apa. Iya, siap-siap, siap. Saya lihat di website kami itu enggak ada Pak Pres tulis agenda hari ini. Karena adanya pelantikan, jadi saya juga bingung. Kalau enggak salah itu Padit tanda tangannya. Padit ya. Tuh, ini mohon izin, Pak. Oke, saya malah belum kontak teman DOJ-nya nih. Coba ini dulu deh. Isi, Pak. Mari mungkin. Ya, yang itu pandangannya. Yang ingin mengganti nama, silakan masuk ke tempat paket KTP. Terima kasih. Nyebut ya, acara juga. Nyebut. Baper saya nyebut. Monggo Pak Jenderal kayak ini dulu deh ke ruang rapat biar enak. Atau coba mungkin kalau enggak ini di reschedule aja Pak, mohon izin kalau memang tadi kan memang ada kunjungan yang mendadak gitu kan, gak enak juga mungkin demi kenyamanan aja dan lebih plong mungkin di reschedule atau bagaimana gitu, tapi ya monggo terserah Pak gitu. Saya ikut arahan, siap. Iya, ini jujur saya mohon maaf banget nih Pak Jenderal udah nyampe sini gitu, tapi saya juga malah jujur baru tahu gitu karena Pak Pres juga kemarin nggak kabar ya apa-apa, saya nggak masuk di hari Jumat itu. Sabtu saya sudah tidak ketemu beliau dan sampai sekarang juga saya belum komunikasi sama yang bersangkutan gitu. Suaranya kayak ngantuk anjing.
Saya juga nggak tahu kalau hari ini ada agenda untuk pembahasan undang-undang. Kurang pernah sih, iya. Tadi sih sempat Bu Maria dari DOJ itu kan ketemu gitu. Cuman saya pikir ketemu individu dan beliau juga belum datang-datang gitu. Saya belum tahu Pak Sugeng dan juga Pak Alex juga ngabarin saya. Jadi, waduh nih saya nggak enak banget sama Pak Jenderal nih. Miss komunikasi dari kami. Mungkin ya sepakat sih sama Pak Jenderal karena kondisinya seperti ini. Dari DOJ juga saya juga tidak melihat nih ada pergerakannya untuk datang ke istana atau gimana. Yep. Mungkin baiknya kita coba risket deh Pak Merlin ya. Ini nanti saya deh yang arrange gitu. Dan saya pastikan nanti memang tercatat dengan baik juga di agenda pemerintah untuk pembahasan undang-undang ini gitu. Dan memang harus ngajak Ugeng sih dan teman-teman DOJ sih. Betul. Karena mereka yang menerbitkan kan sebenarnya, kita hanya memberikan advice aja. Baik-baik sih ya Pak, berarti nanti saya tunggu arahan aja dari Bapak gitu. Ya mohon izin Bapak, lagi kurang enak badan ya? Ya enggak, ya enggak tahu Pak, kemarin sempat seminggu itu saya enggak masuk-masuk kantor. Terus suaranya saya jadi agak lebih berat gitu, cuman ya mungkin pasca penyembuhan aja sih, mudah-mudahan nanti lebih baik setelah ini. Baik-baik, cuman positif ya, maksudnya positif sehat ya Pak ya? Enggak, positif hamil. Enggak dong Pak. Enggak. Aduh, saja lo Bapak ini. Aduh, takut nanti bercanda begitu. Enggak. Ini kebetulan lagi, ada saya udah cek sih negatif sebenarnya Pak Jenderal. Baik, iya. Cuman ya gak tau lah, ceknya juga kemarin agak-agak masuknya kurang dalam gitu. Jadi mungkin jadi gak positif hamil. Maksudnya gak positif. Oh, siap, siap yang penting ya. Sehat lah. Pak Mapres mau izin lo sehat, pokoknya sehat aja kesehatannya. Gitu, udah gak kuat gitu. Ini ombak-ombak sedang deras-derasnya juga kan. Memang. Iya sih bener. Seperti itu. Iya. Jadi ya saya juga. Ya kesakit sih. Sisi seneng ya gak positif, tapi di sisi lain aduh. Ya, jangan tesnya gak kurang masuk nih, itu pas lagi di tolong hidungnya itu kan. Cuman ya gak apa-apa lah. Dan emang beneran negatif deh Pak. Siap-siap. Yaudah kalau begitu menunggu arahan ya. Begitu ya, ya Pak ya. Saya segera infokan ya Pak Jenderal. Siap, saya coba siap. Lagi. Siap. Yaudah kalau begitu ya. Salam lah buat maaf. Ini jajaran semuanya. Ya Pak Jenderal. Ini sama Bapak juga kalau memang kurang enak badan. Kas sembuh lah seperti itu. Amin. Siap. Atas berkat Tuhan. Ya kalau begitu saya pamit dulu. Mohon izin. Hari-hari. Terima kasih banyak dan mohon maaf sekali Pak Jenderal, Pak Bikjo dan rekan-rekan yang lain juga. Siap-siap kalau gitu. Mari. Oke, mari. Ya. Hati-hati Pak Jenderal. Ya, mari Pak Don. Ya, mari Pak Bikjo. Bapak loh, Pak repotin ya. Tidak apa-apa ini, saya bareng Bu Kimi biar ini deh. Aduh. Baik. Ayo Bu Kimi kita antarin Pak Jenderal ke depan. Oh iya, Pak Jen, kita pelantikan di hari dan tanggal berapa ya? Pelantikan, saya belum schedule itu untuk itu Pak Biklo. Kalau Pak Biklo gimana ya? Mau handle lagi pelantikan? Sendak? Karena ini kemarin ini kita sistemnya baru, mungkin Pak Merlin aja ya kali ya. Oh gitu. Yes, kalau misalnya nanti udah kan, nextnya mungkin bakal saya aja. Ya nanti mungkin saya koordinasi sama Pak Tayu juga lah. Iya. Belum bingung dong Pak Vi. Saya akan ikut arahan Pak Vi aja. Gitu. Pak Jen sama siapa kesini Pak Jen? Dirian tadi saya, waktu lu anggota tadi kayaknya kekurangan di kantor. Kalau tahu bareng kita tadi Pak Jen, alah. Bapak nggak apa-apa, yaudah. Hati-hati Pak Jenderal, Pak Bik. Hati-hati Pak. Ya, Pak Bim-Bim, Bu Kimi. Bukan Pak Bim-Bim, Kimi. Mari, hati-hati. Pak, mau nyesal duluan, hati-hati. Siap. Mari semua. Gue mau ganti plat nih. Dinas kan, keren. Hei, personal kalian kerja. Pin ini ya. Iya. Saya tahu. Pol doang. Gunung bareng sama pemerintahan, balupin. Terus kita kembali adik-adik. Aduh, ternyata terpantau agendanya tidak terjalankan, tidak terlaksanakan. Kenapa? Karena
lupa mungkin ada kunjungan gitu kan teman-teman. Kita harus ke pelatihan, let's go. Makan dulu kali ya. Pakai. Siapa ini sebenernya? Bar aja bisa aku spam otot F, gak ada masalah sih. Ngerti ya. Apart sokap nih. Halo Hans, welcome welcome. Pelatihan sampai kapan? Besok terakhir. Kembali ke rumah dinas negatif. Habis ini. Nanti kalau pelatihan selesai langsung ke rumah dinas. Senjatanya itu sabar sayang. Oke. Gua mau nyiapin senjata ini, cuy. Buat apa namanya? Istana. Pakai apa ya? Riot gue, mana riot gue? Morph Riot UX Tena nih. The best riot in the world. Kosong ternyata digadik. Ya. Riot gue satunya mana? IPF. Apa sih ya? Oh, you don't have the key, palanya lah. You don't have the key. Gua bersihin, guys. Ini kayaknya ada sniper deh. Wah, you don't have the key lagi. Kenapa deh? Gak ada kunci, kayak mana nih? Oke. What? Sniper cuma satu. Mau makan gue. Apa saya hanya bicara melalui kuping kiri kalian, tembus ke kuping kanan kalian? Gak ada sedikit pun yang nyangkut. Coba mungkin dari saya tanpa Marifaka izin menjawab, Pak. Silakan. Banget nih, yoi. Tadi habis dari sana, soalnya gue mau ganti baju lagi. Ada Pak dosen ya, guys, hari ini. Pena itu marah mulu dari pagi ke pagi. Kenapa, sayang?
Niro. Diem. Peno si pemalah, pemarah. Peno si pemarah. Kayaknya butuh heavy pistol deh. Kalau biasanya kesel sama siswa. Mobil gua satunya kemarin ada heavy pistol 5 deh kalau gak salah. Mau pindahin aja ya. Pindahin. It's the motherfucking D.O.T.T. Snoop Dogg, Snoop Dogg. Gak ada yang lihat. Gua akan buang peluru, jangan matanya. Naikin. Satu, dua, tiga, empat. Empat, lima, eng, dua, tiga, empat, lima, oke sudah. Nanya kayak senam ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu. 2 3 4 5 6 7 8. Ntar gua kalau mau nge-stream lagunya itu lucu kali ya. 1 2 salah. Kayak lagu ini nih, senam. Lagu SKJ. Ini nih. Dengerin nih. Delapan. Aduh, receh banget anjir, anjir. Yeah. Ntar gitu kali openingnya, satu, dua. Abis kalau milestone-nya udah penuh, penuhin dong. Biar bisa ini. Kan siapa tahu. Deposit. Nundung. Minta penuhin kayak minta ini beli, dibeliin nasi ayam anjing. Selamat siang Pak Polisi. Wah, lu tuh di atas. Silakan. Ketika melakukan negosiasi diharapkan untuk tidak panik. Dan kalau bisa negosiasi dapat berjalan dengan lancar. Baik. Bagus. Memang inti daripada setiap aksi, bukan pun hanya untuk negosiasi ya, yang penting pikiran kalian harus tetap tenang. Siapa? Dalam kondisi apapun, jangan panik. Kalaupun sudah panik, ya mantap, gak minta tolong anggota pindahin, nanti aja. Lu udah bisa dibantu gak? Iya Pak, ini saya mau laporan Pak. Tadi kan saya silakan jual kendaraan tuh di reporter, kan saya lagi ngurus ininya tuh, periklanannya tuh. Ya. Pas mobilnya mau difoto, mobil saya diambil. Pak Jan, saya izin pamit ya. Tadi karena itu enggak ada rajanya, kalau di sana namanya raja bukan presiden. Oh, raja. Iya, raja. Ya, memang strukturnya beda. Kerajaan, strukturnya kerajaan di sana bukan tuh Elizabeth. Oke. Makanya mungkin katanya hari Selasa. Siap. Yang tadi itu Perdana Menteri yang hadir, tapi nggak nyampe-nyampe, dari tungguin saya, tungguin dari
Udah Pak Merlin, saya izin pamit ya Pak Merlin ya. Ya ya. Udah kena calling saya tadi. Oke oke, yaudah. Izin ya. Pak Merlin ya. Yo, terima kasih Pak Piklo. Yo. Ya. Aduh, thank you Hans. Butuh motivasi ya. Pak Sergio bisa ke kantor polisi Pak untuk ini. Itu kena kenapa Pak? Oh. Izin Pak itu. Izin Pak Jen. Hah? Izin Pak Jen. Siap. Izin melaporkan. Saya tadi diberi arahan oleh Pak Menko Polhukam Sergio dan Pak Menko Polhukam Sergio memberikan arahan bahwasannya ada satu anggota staf sus yang dimana tidak pernah masuk kerja, lalu sudah diberikan surat panggilan untuk ke pemerintahan, akan tetapi beliau mengindahkan dan yang terpenting adalah beliau itu sudah dipecat, tapi untuk barangnya belum dikembalikan, apa barang inventaris pemerintahan. Maka dari itu tadi kami dan Pak Toyo melakukan penangkapan terhadap pelaku atas nama Ibu Kanza dan sekarang untuk pelaku sudah berada di ruang interogasi Pak. Itu saja Pak, takutnya kendaraan saya dipakai untuk berbuat kriminal. Kalau tidak mengembalikan asetnya atau gimana? Iya, yang pertama lebih ke arah ini sih Pak. Yang pertama, beliau itu memang ada di kota, cuman tidak pernah bertugas dan sudah diberikan surat panggilan Pak. Cuman beliau tidak mengindahkan dan mungkin sudah dipecat Pak secara tidak hormat, akan tetapi beliau belum mengembalikan inventaris Pak, seperti itu. Oke, baik. Izin sama satu lagi Pak Haji. Ini saya di kontak nih Pak sama pimpinan taksi nih Pak. Tunggu aja. Beliau menanyakan, ah baik. Silakan keluar Pak. Oh, izin. Beliau ini Pak, beliau mau memperkenalkan diri beliau dengan nama Sena. Beliau dari jajaran pimpinan taksi. Ingin berbincang dengan saya Pak mengenai ojol yang semakin liar Pak. Yang jadi pertanyaan adalah apakah tepat Pak kalau dia berbicara dengan saya Pak? Seharusnya itu kan perkara legalitas. Betul Pak. Seharusnya buat LP dulu ya Pak ya? Betul. Iya, bukan menemui Pak Jaruka, bikin LP betul. Aja dulu. Baru diproses ya, secara hukum. Mempertanyakan legalitasnya seperti itu kan. Terus nanti betul. Bisa ditembuskan ke pemerintahan mungkin untuk pengurusan apanya gitu. Nanti mungkin dimediasi seperti itu gitu loh. Baik Pak. Itu. Yaudah ya. Mungkin itu aja Zaruka. Mungkin diarahkan untuk membuat ini laporannya dulu, keluhnya. Nanti mungkin kita bisa tembuskan, kita obrolkan dengan rekan-rekan di istana. Apakah akan diadakan mediasi seperti itu. Baik legalitas aja. Seperti apa nanti menyampaikan keluh-keluhnya atau mungkin ini di sanalah tukar inilah di situ gitu. Izin Pak Jin, cuman yang saya pertanyakan apakah harus melalui kepolisian Pak, kenapa tidak dia saja Pak yang langsung ke kantor pemerintahan gitu Pak? Ya, karena kan ini kan ya, seharusnya ya. Seharusnya memang seperti itu Pak. Bikin LP kan dulu aspirasi. Sih, Pak. Baru masukin ke pemerintahan. Gak apa-apa, kita tampung aja dulu, gak apa-apa. Oke, okay, baik Pak. Sama izin satu lagi Pak Jay. Kemarin ada Pak Nero. Oke. Okay. Dan ya, dia memang ada kasus beberapa hari terakhir. Kasus penyanderaan yang dimana pelakunya itu adalah orang-orang yang kita cari Pak. Yang kita cari atas nama Dut Zufa dan Tono Sindike. Dia menanyakan mengenai kelanjutan dari kasus tersebut. Dan yang saya sampaikan adalah untuk kasusnya Pak Nero ini adalah sudah skala besar yang dimana berhubungan dengan DPO yang sedang kita cari dan sekarang sedang ada pelatihan. Lalu Pak Nero ini Pak izin untuk meminta bertemu dengan Pak Jin Pak. Katanya ada masalah urgensi yang harus dia sampaikan kepada Pak Jin Pak. Urgensi? Urgen, iya itu yang saya dapat kemarin dari beliau Pak. Dan yang ada kata-kata yang saya tidak kurang suka sih Pak. Apa? Bilang aja. Izin Pak. Yes. Ya, ketika saya berbicara dengan orang selalu Pak menyalahkan HP saya dan saya mencatat apa yang dikatakan. Lalu dia bilang seperti ini. Anero minta waktunya dan itikad baik kalau beliau untuk menemui kami. Berarti Pak Jen, jadi Pak Nero minta itikad baik Pak Jen untuk menemui Pak Nero. Di situ saya ya, kata-katanya saya kurang suka loh Pak. Yes, berarti kamu tahu kan apa yang harus dilakukan?
Iya betul pak. Tampung aja yang mau dia ngomong apa. Baik pak, cuman ya. Untuk omongannya sepertinya harus berbicara dengan Pak Jin pak, atau disampaikan ke saya pak. Baru saya sampaikan ke Pak Jin. Selamat beristirahat pak. Jadi ya kesini aja. Oh, apakah sekarang bisa pak? Sekarang? Atau kapan tuh pak? Pak Jin bisa punya waktu luang? Saya mau urus ini dulu loh, perlengkapannya yang di request Pak Sergio belum saya urus soalnya. Izin pak, saya sudah membawa suratnya pak, izin. Oh, listnya udah ada ya? Listnya sudah ada pak, izin. Siapa di copy pak? Siapa copy pak? Pelatihan terakhir saya harus closing. Rabu ya Saruka? Rabu aja pak. Ya, bilang izin pak. Sini. Kalau begitu saya beritahunya hari Rabu, Rabu aja pak ya. Kalau memang Rabu bapak ada baru saya bilang ke beliau pak. Karena dikhawatirkan Pak Jin sibuk dan bila mana sudah ada janji dengan Pak Jin, ya bapak tahu lah. Nero ini suka menggiring lah pak. Terima kasih sebelumnya pak. Nanti dikhawatirkan Pak Jin belum ada di kantor dan dia sudah datang ya. Seperti itulah pak. Dia siapa sih? Selain Barber. Dia itu paslon presiden pak kemarin. Tetapi sama, tidak terpilih. Gitu. Tapi juga setahu saya yang bukan pemimpin sih ya. Juga. Menunggangi waktu demo pak, yang waktu itu. Ya demo pertama. Saya baru tahu kalau capres bisa. Oh enggak. Okay. Yang Rabu ya, dosa Rabu kayaknya ada janji di luar nih bentar. Iya, takutnya bapak lagi ada janji kan. Saya baru ingat kamu bilang gitu Saruka, saya ada janji bener iya. Di luar. Bentar dulu. Baik, Kamis pak. Kayaknya. Kamis pak ya. Iya, besok itu. Oke, baik pak. Closing pelatihan, saya mau hadir masalahnya. Saya mau ada buat anak-anak. Iya, Kamis kayaknya Saruka. Rabu saya ini enggak tugas, ada panggilan keluar saya. Baik Pak Jin. Gitu. Nanti kalau saya akan coba sampaikan ke beliau. Yang menuntut saya ke sana enggak usah. Baik Pak Jin, dia masih banyak, dia pasti yang akan ke sini. Ya masih banyak urusan yang harus saya yang ke sana. Seperti baik, ke sana seperti bertemu orang-orang yang lebih penting gitu. Baik Pak Jin. Itu. Ya baik, untuk gitu. Pak ini gimana? Listnya? Izin Pak Jin, siap. Siap. Saya izin memberikan Pak Jin. Boleh saya lihat ya. Oh ya izin Pak Jin, satu lagi saya lupa nih, mohon maaf. Kan Ibu Kanza ini kan pacarnya Jimmy ya. Saya dengar kan Jimmy di skors Pak ya. Iya. Itu berarti dia tidak boleh ke kantor polisi Pak ya. Karena gini Pak, pacarnya ini kan sedang berada di ruang interogasi. Takutnya dia memakai PDH-nya Pak untuk berada di ruang interogasi Pak. Ya. Maksudnya gini Pak, kan Pak Jimmy ini pacarnya Ibu Kanza Pak yang sekarang berada di ruang interogasi. Oke. Okay. Nah, Pak Jimmy ini juga sepertinya pengen tahu Pak yang sebenarnya terjadi. Jadi yang ingin saya sampaikan ke Pak Jin adalah apakah Pak Jimmy ini diperbolehkan ke bawah Pak? Hanya tunggu aja Pak di lobi. Oke, okay, 2 menit lagi. Lobby. Baik Pak Jin. Terima kasih Pak Jin ya. Yuk, sama-sama. Oke, sudah saya baca ini berarti ada set ini dulu. Siap. Ada AP pistol sebanyak 11, sniper 3 beserta pelurunya. Siap. Sebanyak 150 butir, lalu siap, peluru juga sebanyak 5000 butir, betul ya? Betul Pak, siap. Oke, baik. Kalau gitu mungkin saya bisa sediakan senjatanya dan peluru snipernya hari ini. Untuk baik, siap, peluru ke polisi ini menyusul bagaimana? Karena lumayan banyak ini perlu anggota juga. Baik gimana? Pak, siap. Siap. Gitu, bisa ya? Hari ini siap, yang bisa, untuk senjata sama peluru sniper ya? Siap, bisa Pak. Oke, nanti mungkin saya kontak ke Pak Sergio langsung kalau nanti mau diantar ya. Kalau boleh ke saya aja boleh juga Pak. Langsung karena dibawa? Pas karena Pak Sergio... 1 menit lagi. Sering ini Pak, keluar kota. Gitu. Kalau udah lebih dari jam 11, ya. Mau Pak Jagger langsung bawa sekarang. Boleh Pak, siap. Boleh. Yaudah, mari. Siap, izin Pak. Siap. Ya. Pak Ranto,
temui ini atas nama Inspektur Jaruka. Pakai gua anjing. Mana sebelah sini? Malam Pak Jun. Iya Pak Hero. Baru saya minta tolong dong. Berapa? Untuk mengambil beberapa senjata untuk diberikan ke rekan-rekan pemerintah. AP pistol 11 sama sniper 3. Baik saja Pak, tadi ketika kita tangkap juga beliau. Ini bawa ke operatif Pak. Itu saya udah siapin box dulu untuk ngitungnya berapa. Okay. Jadi tolong dibawain ke bawah, dibantu dibawa ke bawah. Saya. Okay, tapi tadi apa aja yang perlu di itu? AP pistol 11. Oke. Okay. Tam-tama mini itu di dispatch. Thank you Vicky. Terus heavy sniper 3. Di mobil di bawah udah ada 1, berarti kurang 2. Gitu. Oke, Pak Jan udah saya catat. Mari dibantu ya Pak Hero ya. Oke. Siap. Pak Jan untuk mobilnya nanti saya bawa saja atau gimana Pak Jan? Mungkin nanti terima kasih, ini Pak, saya simpan di ada kendaraan Riot, saya simpan dulu buat nanti ngitung dulu, nanti kalau udah pas nanti Pak Jan bawa kendaraan yang bisa muat banyak. Bawa Pak. Bawa. Bawa mobil dan pamsus Pak. Oh yaudah nanti dimasukin siap. Situ aja ya bisa ya? Siap, bisa Pak. Baik, bisa Pak. Ya. Siap. Ya untuk anggota silakan. Ya. Berbaris lagi untuk anggota tantama. Siapa ada satu nih? Pejar mungkin. Ya mungkin ditaruh aja. Iya. Taruh nanti saya catat dulu berarti. Pemerintah atau kepolisian di tas bukan zat tadi. Ini saya ambilin Pyro bawa sniper enggak? Enggak. Saya bawa. Itu WP. Bawa. Mungkin nanti punya saya disimpan saja di sana. Pak. Tentu. Kayaknya sih udah pas nanti saya ambil satu. Ini mau ke ini Pak. Silakan buka. Garasi samping, Pak. Ini. Pak, silakan buka saja, mau maaf sekali lagi ya. Ah, sari. Ini ya, Pak Hero tolong bawa. Iya. Terus saya ambil juga. Ya, jadi kita masih menemukan heavy pistol, night stick, flashlight dan peluru kepolisian yang di sini masih berada 64 peluru. Terus pelurunya tadi 150 betul ya? Night stick ada. Iya, Pak, siap. Flashlight juga ada. Pelurunya 150. Hari-hari. Kemarin bilang enggak ada, ternyata ada. Saya sudah ambil, aduh, Pak. Saya sudah ambil di mobil. Kan Bapak suruh cek saya di mobil. Saya kemarin kan kasih saya enggak bawa, cuma Pak bilang coba dicek. Terus kan memang hari cek, ini. Cek di kantong enggak ada 100 di peluru. Ada 100. Iya di kantong saya. Ya nanti mau di setorin aja berarti nanti saya kasih 100 ya saya ganti. Iya iya bisa. Nanti kayak merasa tidak. Terus HP. HP saya juga ada. Bawa HP pistol enggak Pak Jaga? Tidak. Enggak ya. Tidak Pak. Ini izin Pak. Siap. Ini dulu entah tolong dibawain. Siap Pak. Di mana Pak? Mohon maaf. Di mana Pak? Ini siap. Saya ambil satu kalau gitu. Bentar. Yuk kita ke bawah kalau kita. Mari Pak. Itu yang diambil peluru magnum enggak sih? Iya peluru magnum. 300 magnum. Bang makanan apa yang di-schedule kok? Nasi goreng, rendang gitu. Nasi goreng, rendang, bakso, soto. Kenapa si Mike tiba-tiba naik begituan sih? Apa ya anjir buset. Lu kenapa naik begituan dah? Oh, Jokowi suka makan di? Nah, salah bang, apa yang disukai? Yang disukai Jokowi apa? Saya kasih kuncinya dulu ya bentar. Iya, izin Pak. Jawabannya iga. Ha. Oh my god. My god. Sama peluru berarti tadi ya? Bajan ya? Iya, peluru. Aduh, saya enggak bisa ngeluarin sniper saya, Pak.
ada peluru nggak apa-apa ya, masukin aja ya Pak. Udah pas kok, udah pas, udah tiga. Ini tadi saya ada satu di sini Pak. Oh, oh baik. Udah pas. Oh udah pas siap. Berarti tinggal EP pistolnya ya Pak ya. EP berarti kita kurang berapa nih EP-nya? Ada tiga. 11. Kurang 10 berarti. Misal udah tiga. Hah? Ada tiga. 13 kan? 11. Mike babi, Mike babi. Ah. Berarti kurang 7. Eh no, 8. 8 nih. Masih banyak nih. Semangat sih. Tambah peluru 90 lagi ya berarti ya. Berapa? Tadi berapa peluru? 100 berapa? 150. Oh, 150. Terus saya udah taruh 50 tuh kayaknya. Aduh, maaf. Oh, udah kah? Iya, Pak Hero udah naruh 100. Belum. Oke, untuk para instruktur kita berangkat. Maaf Pak Jen, merepotkan Pak Jen. Mohon izin ya Pak Jen. Enggak apa-apa. Siap, siap. Untuk anggota kan juga sedang pelatihan. Biar di handle sama yang lain, saya handle yang ini gitu biar jalan. Siap. Siap Pak Jen. Ting bakso. Jadi Pak Jen yang turun. Enggak apa-apa, ya biasa saya dulu juga gini, Pak Jagar maksudnya. Waktu saya inspektur brigadir saya pernah begini, udah biasa. Siap, siap Pak Jen. Enggak apa-apa. Masa lupa nyata tadi, bentar ya. Siap Pak Jen. 100 Pak Jen pelurunya di Pak Peno, 100. Mungkin bisa naik bareng aja Pak Peno. Oh ya udah, ntar saya taruh lagi, saya masih ada ntar saya nyetet dulu, lupa tadi. Ditelepon siapa? Ntar ya sabar ya, saya nyetet dulu ntar. Si nyetet nih gue nih. Ntar sabar, gue nyetet dulu teman-teman. Kali 2 heavy sniper kali 100 300 magnum untuk perlengkapan merintah stock other weapon heavy sniper 41 kali 41 heavy sniper. Pelurunya berapa nih? Aduh, kenapa gua kesin shoot anjing. Peluru berapa peluru? 1284 kali 1284 lu AP. Si inget tuh gua AP pistol berapa tadi? Bodo amat dah. Gua tadi ambil satu cuy. Bro, weapon iya. AP. Memberikan kabar mereka ini satu AP. Dan keadaan rencana itu kan rencana kan diperbaiki GPS ya. Iya, nyala. Makanya satu, itu siap. Saya ambil general. Satu lagi. Oke. Ini tolong Pak Hero bawa. Terus saya bawa satu lagi. Ah, ya. Pak Zerka tolong ya. Hai bang, selamat malam. Apa kabar? You good? I'm good. Rahel gak ada bicara. How about you? Lewat bawah aja Pak Ser. Bagaimana? Mohon izin Pak Ser. Sedang sibuk anggota kepolisian dan korlantas. Rahel gak ada bicara. Apakah you good? Apakah you doing good? Baik-baik saja. Atau bagaimana bila Rahel tidak baik-baik saja? Suara gue jelek. Oh iya, ini dong. Siap. Halo, siap Pak. Kabar Pak? Pak Sergio. Iya, gimana? Pak Jager udah enggak sih ke Pak Jajan? Udah surat tadi. Dokumennya sudah saya sedang ini proses pemindahan itu ke. Iya, sedang proses. Oh, gitu. Oke, gitu. Siap. Iya, baik. Izin Pak Ser, saya memindahkan ke Paranto dulu ya. Siap. Mari. Siap. Silakan Pak. Boleh buat Pak Jajan? Boleh, tapi bentar ya. Baik, kopi. Satu kloter ini. Siap. Saya kasih kuncian dulu sini Tommy. Siap aja. Loh. Pak Jen izin, ya. Pak Jen. Kenapa tuh? Kuncinya. Kayaknya kuncinya jatuh, Pak Jen. Wah, ini mobil kadang lubangnya itu sama Tommy itu. Iya, Pak. Iya. Izin, Pak Jen. Kunci gitu belakangnya bagasinya. Udah aman. Kapten Morgan. Loh? Udah sini. Belum Pak Tommy. Masuk dulu Pak, coba dari samping Pak. Izin Pak. Oh baik Pak. Untuk para instruktur kita berkumpul di samping.
Coba jadi Kapten Morgan anjing. Izin Pak Tommy. Wah, mabok ini. Cek kunci dulu enggak sih? Bentar, bentar. Dicoba ya, Pak. Ini Pak bicara dalam hati. Pak Abdul. Mana semua? Dekat-dekat mobil nih anjing. Kebun Supra ya. Kapten Morgan anjing, itu Kapten Morgan anjing. Minta-mintain sniper buat apa? Buat pemerintahan. Pemerintah minta sniper. Berarti epi pistolnya apa lagi ya? 5, 6 lagi, Pak. Itu ada peluru kepolisian 100, 100. Oh, 5 lagi. Kalau peluru kepolisian kayaknya nyusul deh, pengen. Siap, siap, Pak. Oke, kurang berapa tadi? 6. Kurang 5. 5, 5 EP pistol lagi, Pak. Nah, ya. Siap. Oke, Pak. Buka bagus tuh, iya. Kamu dikasih umum negatif, Pak. Gak apa-apa, Pak. Santai, Pak. Lanjut, Lucifer, bagus. Bagus. Gak apa-apa, Pak. Santai, Pak. Bagus banget. Siap. Jadi, lanjut. Apa ya, kayak lu dapat mikirnya dapat. Belum selesai ya, Pak, pelatihannya Pak Tommy. Harusnya hari ini, Pak. Komedinya itu komedi sarkas. Besok ada. Vincent, bagus. Nonton deh di Netflix atau di Guilty Vincent ada kok. Nonton aja, nonton. Lapar gue, anjing. Gua naikin pangkatnya, dia baik. Ini saya kasih Tommy dulu. Oke. Terus ini Pak Ceker tolong bawa satu, nggih. Siap, siap. Izin Jenderal. Ini siap. Ini terus Pak Hero tolong dibantu satu bawa. Mungkin Pak Jen di sini aja, Pak Jen. Sisanya biar saya lari. Ya. Oh gitu. Pak Jen di sini aja, ya. Gak apa-apa, yaudah. Iya, monggo. Iya, coba. Bawa anjing. Banget saya, Pak Jen. Terima kasih, Pak Jen. Negatif. Vincent Santoso negatif. Aku kemarin kota bang, tapi gue jadi udah handuhi. Kenapa? Kan Rahel belum coba ini. Udah nemu circle yang bagus emang Rahel. Atau udah ngobrol-ngobrol sama warga atau ngapain aja kabar di kota. Dua lagi berarti. Ini saya satu. 9, 10 ya kurang satu. Nah, kurang satu berarti ya. Ya satu lagi, Pak. Saya di mobil ada gak? Kayaknya gak ada di mobil. Ayo. Siap. Baik, Pak. Kantor pemerintah ada orang enggak, Pak Jager? Siap. Untuk di kantor pemerintah sendiri sekarang anggota baru saja, Pak. Karena Pak Sergio Paranto sedang ada di bawah, Pak. Mungkin kalau enggak biar cepat nanti kita bawa. Siap. Terkena nanti mungkin saya dibantu Pak Iro sama Tommy lari ke sana. Siap. Nanti teman-teman pemerintahan ambil biar cepat dibantu teman-teman di sana. Gimana kira-kira? Boleh, Pak. Siap. Gitu aja ya. Nanti saya kerahkan. Baik. Siap. Yaudah, siap. Yuk. Abis ini saya ambil terus kita meluncur ke sana ya. Siap, siap. Terima kasih banyak, Pak Jen. Ya, agak lapar sih sebenarnya. Oh, iya, sama nih, Pak Jen. Ya, mungkin abis ini kita ambil. Makan dulu ya. Oke, saya udah ambil satu. Yuk, kita langsung makan dulu kali kita ya. Siap, Pak Jen. Siap. Mau ganti bajunya, Tommy? Kopi, Pak. Gimana kalian kota terus diem di garapan terus ngerjain warga? Kenapa warga dikerjain? Kasian. Pak Hero ada akses food truck Luck & Bell nggak? Nggak ada deh kayaknya, Pak Jen. Aduh, siapa yang ada ya? Tommy kayaknya ada deh. Tommy? Siap, Pak. Mau ada akses makan Luck & Bell?
Ada, Pak. Boleh ya, tolong. Baru lu cepet, lu apain warga barunya, buset. All unit dan Pamsu start counting. Lu apain? Saya meminta untuk para Dempamsus memindahkan senjata. Ngapain warganya, buset dah. Diusilin, lu usilin ya lu. Ten one di belakang istana setelah arahan saya. Sudah kan, Pak? Ya baik. Ini dong kan enak nih. Besto rindu saya, enak juga nih. Iya, Pak. Dengar-dengar kalau makan ini stamina-nya plus 5% katanya. Ya. Oh iya. Betul, Pak. Plus 5%. Lagi aja. Iya, plus 5%. Ya, siapa nih? Jimmy, Pak. Oh. Gimana kamu sehat? Sehat. Sehat. Sudah. Kamu dari bawah tadi ya? Dari mana? Dari atas. Enggak, Pak. Dari ini, Pak. Lobi, Pak. Pak Abdul. Dari lobi. Saya tunggu di lobi. Oke, oke. Kamu nungguin yang di bawah atau gimana? Iya, Pak. Saya nunggu bukan aja, Pak. Udah kalau gitu ditunggu aja ya. Kamu mau nunggu di mana? Di lobi lagi. Iya, Pak. Paling. Udah, saya mau ke istana dulu. Mari ya. Iya. Iya, Pak. Mm-hmm. Mari, Pak. Izin, Pak. Ya. Untuk kendaraan saya bawa mobil dan Pamsu saja ya, Pak ya? Iya. Nanti siap berbolak balik ya kan? Siap. Nanti kita langsung. Ha. Siap, mohon izin Pak, bapak-bapak. Siap aja. Iya, ya, siap. Saya taruh satu dulu nih. Apa tuh? Izin. Ini kurang apinya, kurang satu tadi. Oh iya. Oh iya. Peluru gimana? Cukup kah? Katanya nyusul tempatnya. Ya tuh 5.000, cuman kalau ini oh, kayaknya ampun, lama deh. Besok iya aja. Sama anggota. Eh, sama anggota. Iya, besok pagi, nanti besok malam kita kirim. Udah yuk, naik aja. Siapa aja? Pak Iro depan aja. Batang. Halo Pak Jen O7. Halo Jesse O7. Saya baru bangun. Itu baru jam berapa lu baru bangun? Buset. Udah bocil baru main banget. Kayaknya kata-katanya kasar banget. Jadi aku kerjain. Lu kerjain gimana emang? Motoyo Kota, let's go Jesse. Let's go. Motoyo Kota, yes. Pak Jens, saya izin Pak ya, saya izin cek pintu dulu. Cek pintu boleh. Siap. Full kah Pak? Saya mau ke istana. Mau ikut? Ikut nih Pak. Udah sini backup. Masuk aja. Let's go. Dan anak-anak gimana pelatihannya? Oh pakai PDA kah Pak? Gak apa-apa, gak apa-apa. Anak-anak pelatihan di mana? Di Pacific. Pacific udah. Mapping Pak, mapping Pak. Ntar kita mampir ke situ pakai ini aja. Kopi Pak. Susah banget haluannya. Iya Pak, itu berat Pak. Nih, saya baru tahu kalau bisa bersuara suara gitu loh. Tuh. Ajeet. Biasanya kan biasanya kan gini doang nih. Aduh. Biasanya kan gitu doang tuh, ya kan. Ada suara tutik gitu ya. Iya, biasanya kan itu kan biasa tuh. Kalau ini kan variasi tuh. Nah, mulut. Ini loh ini kemana? Loh, ditinggal. Tersedanin Pak ya. Yang tadi Pak Jagger hilang ada ke sana sudah. Oh, udah duluan kayaknya. Oh, kirain bareng, Tinggal kita bareng. Bareng. Nah, kita di belakangnya apa depannya, Pak? Depan sana. Oh, tahu tuh kayak di belakang deh. Jadi dia okay. Bilang anggotanya di belakang. What? Oke. Okay. Apa lagi nih di tengah jalan? Jalan. Lemes tuh jalan. Ya sih dilarang selesai pelatihan belum selesai. Enggak dapat main HP tapi enggak gitu juga. Belum selesai jadi sih. Enggak jalan. Sini. Iya. Ya kayaknya urusan sama kantor migrasi pas lagi jalan di tol kiri. Satu sumputin mobil dia semak-semak dia nyari sambil marah. Rahel iseng banget, buset. Ya ampun, terus dia gimana? Lock out akhirnya? Ya, akhirnya lock out atau gimana akhirnya? Kami itu. Tuh. Selamat malam, Pak Bu MIPD. Kanan ya. Kutu Ardi.
Saya Dr. Ya. Ardi ingin melaporkan bahwasanya DPO kepolisian atas nama Pablo Leman terlihat sedang membeli bendek di area rumah sakit. Nih aku WhatsApp Zaruka ya, bagaimana? Pak. Zaruka ya, di kanpol. Coba kamu ini Zaruka deh. Kopi. Berkata kami tempat Zaruka. Baik Pak, di kopi Pak. Pak Zaruka sedang berbicara dengan Pak Ranto dan. Ini saya langsung mundurin ke situ kayak gimana nih? Coba kalian tanya. Baik, deh. Baik, Pak Rex, terima kasih di kopi. Truknya mau di sini atau di? Coba saya tanya deh. Atau mundurin ke pintu. Izin Pak Jagar, kita. Ya, siap izin. Pekerjaan mungkin dulu. Sesuai dengan arahan Pak Merlin ya Pak ya. Bapak memberikan senjata ke Denpamsus, kemudian kami masukkan ke dalam istana. Oke. Oke, boleh. Siap. Masuk. Izin Pak, saya mau mendata dulu. Izin Pak. Siap. Tiga Hivi, lima Epi, lima Hivi, sebelas Epi pistol. Di list nggak? Baik, siap. Ya, boleh diambil dulu bapak-bapak. Copy. Ya. Epi nih agak berat harus keluarin. Aduh. Oke. Okay. Aku ambilin. Buru sama ke sebelah sih. Heavy pistol butuh juga. Okay. Enggak, heavy pistol enggak, heavy pistol enggak. Oh, pistol enggak. Okay. HP aja lah coba. Nah. Yes, HP aja. Sniper ya ini, Pak Jen? Yep. Tinggi Raja yang dekat. Izin, izin Pak Jen. Hmm? Pak Zuruka bertanya apakah bisa dilakukan penangkapan atau ditunda saja? Epi pistol aja. Pak. Di saya kunjungi udah siapa ke bapak? Oh baik. Ya betul. Di perhatiin dulu aja. Takutnya kita mungkin berbahaya. Kita main safe aja sekarang. Bilangin gitu. Kopi Pak. Pantau aja Pak. Ya. Siap. Kasih Pak. Kamu juga ya? Iya Pak. Teman-teman Fantun ingin berbicara, izin berbicara Pak. Fantun. Senpor Pak. Ini pas nggak ya? 100 ya? PM nggak, saya lagi, masih lagi. Maknum 300, polisi baru kepolisian 100 juga. Ada 50 besok deh. Di saya ada 100 nih. Di saya maklum 100, polisi 100, AP 1. Nanti 50-nya kasihin aja. Pelurunya kurang. Oke, saya kasih punya saya, Pak ya. 50 aja. Kurang okay. 50, ha. Siap. Kalau kota gini kan enak ya, damai. Betul. Tidak apa-apa gitu kan. Ya cuman dari kemarin kita mau terus Pak. Kasus gitu, Pak. Sih sekali ricunya sih Pak. Kepala sih Pak biasanya. Gimana? Sekali ricunya sih nyandra Pak. Iya sekali ricunya. Dengar kemarin ada kasus waktu saya nggak ke kantor. Iya saya dengar juga gitu Pak. Kemarin saya tanyakan Pak. Betul saya kemarin juga lagi nggak bisa kantor Pak. Ada anak West Coast. Saling bermusuhan Pak. Ketai tomat kena ini kesandra. Internal mereka Pak. Sama iya. Anak West Coast lu. Betul Pak. Nah, kok katanya ini tomat. Dua. Kenapa tuh tomat? Waktu itu ada waktu itu disamperin kan Pak karena ribut gitu. Terus pada saat kita sita semua katanya ke ini Pak, ke apa? Ke Sandra tomatnya. Pistol Pak. Karena enggak sengaja. Lupa pas geledah enggak didampingin Happy mungkin Pak. Pistol. Ya, mohon izin Pak. Terima kasih Pak. Ini Pak, Pak. Oh. Satu lagi nih, buruh, sniper. Pak. Sekarang masih pak, ada apa udah? Apa dong? Ini saya peluru. Oh. Baik. Siap. Bang, aku pindah ke HP dulu ya, mau tiduran. Oke, rahal ganti bija ya. Gua tunggu. Pegang sniper enggak, Pak? Iya, saya pegang, Pak. Aduh, peluru saya juga banyak, Pak.
Oh iya, sniper. Kasih ini sniper ya. Ini iya, iya. Kasih peluru polisian dulu, Pak. 50, Pak. Penuh juga, Pak. Oh iya, saya masih ada yang lain berarti, Pak. Penuh semua kantongnya. Waduh. Ini hari ini nggak lama sih teman-teman, karena tadi gue startnya kan juga ini ya. Dan sedangkan sebenarnya itu mau ada diskusi undang-undang karena ketunda untuk hari besok. Jadi ya nggak tahu besok Kamis atau besok kapan. Itu. Baik. Siapa lagi? Sniper. Mau sniper ya? Sniper juga orang. Oh, snipernya satu lagi nyakut tadi kena si pribadi. Ini BO belum, Pak? Siap. Kenapa, Pak? Totalnya berapa, Pak? Itu ada satu kan, Pak? Totalnya itu ada, udah ambil. Cuman kurang 4.900 peluru kepolisian, Pak Sergio. Kurang peluru kepolisian karena banyak perlu anggota seperti itu. Jadi, pokoknya kalau malam ini tidak keburu gitu. Oke. Oke. Kasih kok masih menteri gimana? Enggak apa-apa. Kasih menteri yang suruh. saya saya suka. Jadi yang kutangkut Pak gimana kamu? Iya, betul. Betul. Enggak apa-apa. Menteri mohon izin. Bukan logat saya keluar, maaf. Mohon maaf lu. Oh iya iya. Enggak apa-apa, Pak. Saya emang kelihatannya kayak udah kayak yang eksekutif, ndak memang kayak ndak ya, ndak memang kayak pejabat real seperti itu ya. Betul. Saya kasih api pistol, weh. Udah mana, weh? Kamu kasih lagi pistol, weh. Kamu setelah turun loh, kamu menteri, kamu kasih pistol lagi, lu ngapa? Siap, salah Pak Jen. Wah, maaf lo. Hilang nih garis dua. Mohon izin loh, Pak Sergio. Ini anak-anak emang bandel. Memang bandel maksudnya gitu. Aduh. Ya pokoknya kurang itu aja, Pak Sergio. 4.900 peluru. Sini bagi saya nih. Kurangnya itu. Ape. Wah, diem doi bro di. Kurang berapa nih berarti? Satu lagi berarti. Habis kurang satu punya saya nih. Kurang satu punya saya. Keluar logat. Iya. Saya bisa enggak? Epic pistol enggak kan tadi? Enggak. Pak Sergio. Ya gara-gara dihitung kan jadi. Pak Sergio 1. Tadi sih di ruang interogasi hilang ini, Pak. Pak Sergio 2, mohon izin. Pak Sergio 3, mohon izin. Oke, down sepertinya. Down. Down adik-adik. Down adik-adik. Siap. Izin Pak. Ini satu lagi nih. Ape. Izin Pak, siap. Tuh, berapa Pak? Ape lagi. Iya Pak, ini saya kurang satu nih. Sudah saya amankan barang saya. Silakan Pak. Berarti saya ada satu lagi nih. Ape pistol kurang satu di saya. Ya, udah Pak. Jadi saya perlu saya kasih itu. Anggota apa? Oke, nih. Oh, berarti udah selesai ya Pak ya? Ini sama punya saya satu lagi nih. Di Pak Jen. Oh, iya Pak. Tadi satu di pasar Rio tuh gimana? Nah, itu di pasar lagi itu setelah pasar lagi mau lihat-lihat senjatanya tadi. Oh baik. Ya. Siap, mohon izin Pak, masukin dulu Pak. Siap. Siap. Duh, kecilik lagi kocak. Terus kita nunggu pasar gitu nggak enak nih. Iya. Duh, kecilik lagi kocak. Terpantau di sini Sergio down adik-adik. Di kopi Pak. Selamat. Terpantau down di sini Sergio Reyes teman-teman. Terima kasih Pak. Iya, saya belum pernah masuk istana. Eh, pernah deh kemarin sekali. Gak pernah ya. Saya masuk cuma sampai tempat KTP deh. Kenapa KTP? Iya, Pak. Betul KTP ini, Pak. Elektronik. Yang KTP baru? Iya. Oh, KTP yang ini, yang elektronik? Iya. Dulu, kapan ya pembaruan KTP itu ya? Kalau gak salah. Awal Januari. Awal Januari ya? Iya, awal Januari ya, KTP baru ya? Oh iya, kayaknya sebelum itu deh. Gak tau sih, pokoknya sebelum. Atau Desember? Desember 21 enggak? Apa November 21? Pokoknya 21 lah. Pokoknya 21 ini. Udah lama.
yang pas tuh nggak sih SKWBM itu? Ya pas itu deh. Oh iya, hampir barengan sama SKWBM ya? Iya. Berarti itu di kepresidenan Mas? Iya Mas ya Pak. Cilumbu ya. Iya. Udah ya. Ya baik, izin Pak Jen. Siap. Apakah sudah semua ya Pak Jen ya? Sudah, satu dibawa Pak Sergi tadi, beliau lihat-lihat modelnya gitu tadi. Baik, siap. Itu siap. Yaudah, kalau terima itu... kasih banyak Pak Jen dan siap. Rekan-rekan sekalian siap. Dari kepolisian. Siap. Terima kasih banyak. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya nih Pak Jen. Enggak apa-apa. Sudah, memang seharusnya begitu loh, saling bantu ya. Siap. Iya, gitu. Yaudah, terima kasih Pak Jager sama siap. Rekan-rekan sekalian sudah membantu ini. Ya semoga dipergunakan sebaik mungkin dan ya salam ya buat yang ini jajaran. Ya Pak, siap. Tuh, terima kasih banyak mari, ya Pak. Mari Bapak-bapak sekalian ya, hati-hati Pak. Mari. Siap ya, Pak Jager hati-hati. Semuanya Pak ya. Naik apa naik weh. Halo Pak Jen. Iya. Kurang makan Pak Jen. Nah itu mah. Balik Pak, Pak Sergi balik tuh Pak. Oh ya? Itu Pak. Pak Sergi, mohon izin sehat? Belum bayar Pak Jen. Tadi aku pistolnya saking bagusnya aku harus lihat-lihat dulu. Ya. Iya. Pak Jen belum bayar Pak Jen. Belum bayar apa? Berapa Pak Jen? Gak usah lu. Lah, masa gak usah? Lu ini kan, ini orang dari pendanaan juga dari sini kok. Astaga. Tadi ini. Kurang apa Pak? Peluru kepolisian apa jadi? Kurang peluru kepolisian sebaik 4.900. Oh, oke. Kan 5.000, jadi kurang 4,9 gitu. Jadi besok nanti saya langsung luncurkan ke sini gitu. Oke, siap. Sudah, ya. Siap, kalau gitu kami... Mohon izin untuk lanjut lagi, Pak Sergio. Mohon izin. Iya. Silakan, rekan-rekan. Siap. Terima kasih ya. Siap. Ya, mari, okay. Pak Sergio. Ya, mari. Kok biru ini hormat tangan kiri loh. Pengen yang itu loh. Apa sih namanya? Yang apa? Hormat kan tangan kiri. Kayak gini. Nah, itu. Tangan kiri. Kayaknya Pak Sergio pengen push up ya, Pak. Masih gila lagi Pak. Enggak, tadi tuh apa ya? Pekali loh Pak Jen. Ini orang tangan kiri, oh ngantuk nih. Istirahatnya kurang ya Pak Ero ya? Semalam gak tidur nih kayaknya. Kan ini tidurnya jam 6 pagi mulu nih. Iya. Kalau gak ada yang bangunin sahur atau gimana? Ini ada sih. Oh ada ya, udah ada yang sahur ya. Iya ada. Di Twitter kok rame banget nih ada Korlantas dan Polantas polisi. Gimana? Apa tuh? Yang postingan koper, coba lihat deh. Koper. Oh ini tadi pagi nih. Aku sama Pak ini. Oh, kirain barusan. Di mana tuh? Mana sih koper mana? Tuh koper kayak di perumahan gitu pokoknya Pak. Oh. Acara apa tuh? Bukan. Orang pemerintahan. Oh, orang pemerintahan. Iya, pada megang ini terkoper. Berat banget haluannya. Ada Pak Erkan, Pak JB. Yuk, strong yuk. Ajidan. Yuk. Bisa yuk. Kalau nggak kuat, kita dorong Pak Jen bisa nih. Ini udah 5.000 cc, tapi masih nggak kuat nih. Iya, berat Pak. Bodinya anti peluru soalnya. Iya, berat. Walaupun cc gede tetap ini berarti. Nggak bisa. Emang harus ya. Kalau dikasih 3.000 cc, mana bisa ngangkat tadi. Betul. Iya. Izin Pak, untuk peluru... Bukan 4.900 kurangnya 4.850 tadi aku sih 50 punya saya tadi. 4.850 berarti ya? Betul Pak. Ya. Oke, sip. Oke. Ya, bisa yuk. Bisa sekali puter ya. Bisa. Bisa yuk. Enggak kena marking meter kan? Oke, memang haluannya sudah tepat. Mantap. Rapi lagi bentar. Akan dipenuhilah permintaan dari suspeknya. Ya. Gak bisa turun. Oh. Tangan. Chandra,
Ya betul, memang betul tujuannya adalah untuk Sandra selamat. Tapi di dalam pelaporannya, di dalam peraturan juga ada kan dituliskan berapa jumlah maksimal yang bisa diminta oleh suspek. Bu udah baca? Di bagian ada 1.500.000 di batas maksimum yang diminta oleh Pangga itu 2.000.000, dan gunanya negosiator adalah untuk menyelesaikan masalah itu. Saya bantu ya, jadi ini tentang penjelasan negosiasi. Nanti mungkin bisa ambil satu orang. Gunanya negosiator di situ. Pokoknya nanti dan pihak kepolisian dapat membebani, memberikan 3 negosiasi itu intinya poinnya itu apa? Poinnya kan tentang ini keselamatan Sandra gitu kan. Terus juga goalsnya adalah tidak ada korban jiwa, tidak ada korban luka-luka kalau bisa. Terus di turutin semua kemauannya yang masuk-masuk akal. Yang enggak masuk akal ya disuruh telanjang, joget, terus mukulin orang depan mereka. Pokoknya hal-hal yang di luar nalar jangan gitu. Kalian jelasin ke mereka, terus mereka suruh praktek dan seperti apa. Wih. Astaga. Mobil. Anggota kayak itu. Bukan cuma di. Hari-hari weh menabrak mobil korlantas teman-teman. Ya halo. Halo. Bapak ngebut-ngebut itu nabrak. Ya kan kosong jalan. Lah. Oh nabrak. Sini lihat sini kalau enggak percaya. Tuh lihat mobil korlantas tuh. Lihat mobil tuh, enggak lihat dari situ mobil tabrak tuh. Enggak ada mobil depan saya. Lah itu enggak lihat tuh mobil apa kayak gitu. Nah ini baru mobil ini doang depan saya nih. Tuh itu tuh polisi itu. Ngeliat sini panggil barat jangan kita sini lihat langsung aja biar kamu lihat pakai mata di sini nih Pak Jen ini. Ada itu ada notan dari Pak Jagger masalah Magnum kurang 50 katanya. Saya sih udah kasih 100 tadi loh. Masa iya? Iya, 100 Magnum kita kasih. Memang kita kasih 50 aja. Pesan tadi di Riot. Ini deh. 100, Pak. Kamu tadi ini enggak J ngambil pelurunya enggak? Enggak, Pak. 100 Magnum Pak tadi, Pak. Pelurunya. Cok lagi. Ngambil. Di Bekasi sampai 100. Dia memang cuma 100 tadi, Pak. Oh, iya, pas berarti Tommy kamu ambil di situ. Oh, kayak kaca mobil saya berdebu, Pak. Tapi Pak Jager kok bilang kurang 50 ya? Betul berarti, memang betul. Memang satu saat ya Pak ya? Besok ya. Baik, kopi saya telepon Pak ya. Saya sempat lihat speedometer, saya belum jalan dari. Besok. Posisinya di tempat situ Pak tadi? Iya, di parkiran situ. Iya. Wah, mungkin dalam mobil-mobilnya situ tengah jalan. Mana nih berarti ini? Waduh. Lihat nih, sampai mobilnya sampai penyok nih. Kedorok juga sampai kedorong nih. Kedorong pedagangan sampai kedorong. Untuk Magnum memang cuma satu. Kaca mobil saya kotor itu berdebu. Padahal baru keluar dari mekanik mungkin. Gara-gara tadi saya lewat pasir. Jadi gimana Pak? Ini. Itu mobil rusak bodi depannya. Coba kamu punya ini enggak? Semestan ke? Surat-suratnya. Ada. Udah di respect belum Pak TW? Belum Pak. Kayaknya kita cuma simulasi karena belum simulasi nih Pak. Baru pun kalian backup tuh mapping. Oke. Saya nyebrang dulu. Jadi melanggar hukum Pak. Jadi bapak itu ngerampok bank kayak gini jadi bisa dikenain pasal banyak nanti jatuhnya Pak. Malah duit bapak bisa nggak balik Pak Dias. Nggak peduli saya Pak. Saya juga butuh uang itu. Uang saya nggak dikeluarkan oleh pihak bank. Mau gimana?
Waduh, ini yang Pak Dias lakukan udah salah banget sih ini Pak Dias. Mungkin bisa berbahaya nanti untuk Pak Dias. Mungkin Pak Dias kalau boleh tahu ini di dalam ada berapa orang Pak Dias ya? Saya dan teman-teman saya ada 10 itu Pak. Dan ada satu orang yang saya sandra. Kalian lengkap-lengkap ya? Betul, lengkap sekali. Nah ini mungkin Pak Dias, sebentar lagi ini kan saya mencoba nih Pak untuk ngobrol dengan Pak Dias dengan baik-baik sebelum nanti kita bakal tindak tegas nih Pak untuk Pak Dias ini. Karena seperti yang saya infoin tadi Pak Dias, ini perampokan udah melanggar hukum Pak Dias. Jadi mungkin saya minta Pak Dias bisa membereskan atau tidak melakukan kegiatan seperti ini Pak. Ya bisa, asal dari pihak Bapak bisa menuruti apa yang saya inginkan. Itu apa tuh Pak? Mungkin kita bisa cari solusi terbaik, jangan sampai ada orang terluka Pak dari sini Pak. Om itu Pak Angga. Bisa ya Roni bro. Ini cakep fotonya, anjing cakep banget, buset. Saya di Bank Besar ini pas lagi. Anjing cakep banget, buset, buset, cakep banget. Baik, mungkin saya bisa gantikan Pak Angga. Bapak Angga, mohon izin untuk bantu Pak Hiro dulu Pak. Sebenarnya tadi ada kejadian di depan. Di kopi Pak. Aneh. Boleh Pak Angga? Mohon maaf Pak, saya nggak punya uang. Saya di depan pintu Mas Pak. Ya udah, gitu santer kami sektor nih, apa yang ngasih uang ke kita nih Pak. Pak, boleh minta uang nggak Pak? Lah kamu ya, lanjut. Ini minta uang Pak, saya enggak ada Pak. Mas Susi, sini Mas Susi. Iya Pak, gimana Pak? Gini Mas Susi. Gila, aku udah diminta duit ya, anjing. 100 ribu nih. Mau dimintain duit anjing, set. Set, mau dimintain duit anjing. Mau dimintain duit anjing. Oke, untuk Sandra, Bapak lepas terlebih dahulu, nanti saya kasih waktu 20-25 detik Pak. Bapak bersedia Pak? Mau dimintain duit dan juga kami akan langsung mempersiapkan semua kebutuhan Bapak tadi. Gue minta duit. Terus kami, kalau misalkan kamu bisa memberikan saya duit. Gue kan mau ngawasin ya sayang ya. Gue kan mau ngawasin ya cuy ya. Gue tuh pengen denger cuy. Mau minta duit Pak, pala aja lah minta duit. Mereport di radio. Palanya lah. Bisa dimengerti? Siap dimengerti Pak. Jadi misalkan kamu dapat permintaan pertama, ya report di radio. Permintaan kedua, di report ke radio. Tanya komando apakah bisa dipenuhi. Siap Pak. Tentang permintaannya tersebut. Dan kalau bisa, maksimal permintaan 3. Siapa? Oke, diulang lagi, Pak Gule. Pertama, Gule. Enggak, diulang negosiatornya. Oke juga nih, Gule. Dari awal. Siap. Nyebrang. Nyebrang, mau nyebrang. Sabar ya teman-teman. Saya sih kayaknya negatif Pak ke dalam karena saya juga ini mencoba nego ke Pak Theo nih. Saya takutnya saya ke dalam malah disiksa sama teman Bapak nih Pak. Gitu. Ya, Pak. Karena saya dapat laporan benar terjadi rampok orang tuh, kamu Pak. Ajarin bisa negosiasi kamu kira-kira bentuk kayak gitulah. Pak Theo ada butuh apa ya Pak? Ya. Just kid, sini bentar. Iya Pak. Pas kamu datang ke sini, kamu kan ada laporan. Anjana Bila telah jangan laporan dulu karena jarang ada laporan. Ada pemerintah yang belum mengembalikan, sudah diberikan surat panggilan tapi enggak datang di penjara adik-adik. Ngomong tadi siapa? Siapa dengan Tamta Madafaka Pak? Siapa? Tamta Madafaka. Sini Pak. Madafaka. Kalau nego kenapa harus di bank anjing? Gue mau ambil duit, ya habis. ATM dulu. Tadi Jimmy tuh, sekanjir tuh tadi Jimmy. Ambil duit 200 ribu. Soalnya si Madafaka bagus tuh, iya mic-nya clear. Mic-nya bukan mic tipikal ya. Ya, voice-nya bukan voice-voice tipikal, betul tidak Jay-Z. Karena dalam GTA roleplay, teman-teman.
karena pada GTA roleplay sejatinya mikrofon atau voice chat orang-orang itu dibagi menjadi dua, betul? Yang pertama adalah voice-voice clear. Clear voice, suara-suara yang bagus, suara-suara yang khas, teman-teman. Seperti siapa? Seperti Tommy. Seperti Zaruka, seperti Hero, seperti Tayu, seperti Madafaka tadi, seperti Vodka, seperti Dumdum, seperti banyak lah contohnya yang gitu kan. Seperti Rex, yang mic-nya clear seperti Bim-Bim. Banyak seperti mekanik-mekanik juga, seperti gua. Yang kedua adalah mic-mic atau voice-voice tipikal. Tipikal-tipikal ya kalian tahu sendiri lah voice-voice tipikal seperti apa gitu kan. Voice-voice tipikal-tipikal ya voice-voice yang ada noise-noise di belakangnya, noise-noise orang-orang berkata jangkrik, berkata tai, anjing, pak. Gitu-gitu. Bisa keluar, Pak? Ya, ada, Pak. Ya, ada, Pak. Tapi lucu actingnya. Alarm, Pak, bahwa terjadi rampokan nih, Pak. Saya boleh... Gue pengen ini dah. Tahu nggak ini, Pak, dengan Bapak siapa nih, kalau boleh saya tahu, Pak? Ini jam 12 lagi sih, gue harus. Tenggil saya TN1. Oh, TN1. Oke, Pak, ini perkenalkan nama saya TN1. Just Kid, Pak. Tadi dari MIPD, Pak. Ya, ada apa, Pak, Just Kid? Nah, saya lihat ini, Pak, Bapak sedang melakukan perampokan nih, Pak, di sore ini, Pak. Kalau boleh saya tahu, Pak, Bapak dengan tujuan apa nih, Pak, datang ke sini nih, Pak? Tiba-tiba merampok aja, Pak. Bapak kok lihat-lihat aja belum dari dalam, Pak, kok bisa merampok? Wah, soalnya ini udah jelas, Pak. Apa hal nih? Kita tuh Bapak merampok di dalam nih, kira-kira Bapak ini sedang apa nih, ya? Tuh, apa suara apa itu, weh? Merampok. Tapi kami ada sandera, Pak. Suara apa itu? Aduh. Weh, anjing. Stream meremot kok nggak nyala. Bapak di sini dulu ya. Saya bukain pintunya nih. Kamu lihat dari luar ya. Jangan siap, anggap saya perampok. Oke, oke, Pak. Nih, kamu lihat nih sandranya nih. Astaga. Itu sandranya udah Bapak apain tuh, Pak? Bripka Rafli cek radio. Pak Rafli. Terima kasih. Bripka Rafli to dispatch request for 1041. Suara apa itu, anjing? Anjing suara apa, weh? Bapak yang di dalam apakah COD chat, oke. Oke. Sudah, Pak. Sekarang gini. Untuk Pak Ten One ini yang pertama mungkin. Iya, ndak baca reload. Hehe. Gimana, Pak? Boleh, Pak. Satu, saya minta ini, minta uang 3 juta ya. Karena kebetulan mau di dalam itu orang bagi saya. Coba. Relock. Gua relock dulu ya teman-teman, karena ada kebocoran. Buat teman-teman yang mengalami hal serupa, ya. Relock. Maaf teman-teman, kita relock sebentar. Gua akan kasih lagu yang seru dulu sembari menunggu. Seperti ini lagunya teman-teman. Dari luar dulu teman-teman. Budayakan olahraga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau ini. Gue punya lagu yang lucu. Nih, yang lucu dan cocok nih vibe-nya nih. Buat teman-teman semua nih, lagu pengantar nih teman-teman. Bangunan latihan pertukangan. Di sini skill tukang dimainkan dengan segala peralatan dan juga perhitungan agar jadi sebuah bangunan. Harian, borongan, bahkan sampai bulanan itu jadi sahabat kita. Dengan semangat kerja demi nafkah keluarga itu jadi tujuan kita. Oke, kita kembali ke lagu-lagu pengantar teman-teman. Inilah kan kamu hafal gak mau yang ring
Lagu pengantar, lagu intro, lagu intro RP gua ini cuy. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, kalian bawa payung gak? Sepertinya saya tinggal di barak pak, tadi pak. Gak usah deh, kalian polisi kan kuat lah hujan. Siapa? Ini. Siapa? Dimengerti pak? Mental harus kuat. Setiap tugas kita mau hujan, mau badai, apa. Pak Jen butuh payung, Pak Jen. Siap sih, kau beri Pak Tomat. Jarang-jarang saya nikmatin kayak begini. Butuh payung gak? Saya payung. Gak usah, saya jarang-jarang nikmatin kayak begini, Pak Hero. Mengingat masa kecil, ya kan? Permain hujan ya. Betul. Tapi saya waktu kecil selalu dimarahin Pak Jen kalau main hujan. Saya kabur dari rumah biasanya itu. Eh, kok kabur? Dimarahin Pak Jen kalau mandi hujan-hujan gitu nih. Nah, kenapa? Kok dimarahin? Tahu, sakit katanya. Sakit ya, ampun. Izin Pak Jen perlu ya. Saya payungi atau tidak Pak Jen? Apa, gak perlu, saya udah lama gak ngerasain kayak gini. Oke, kopi Pak Jen. Iya. Iya. Halo Bu Adel. Bagaimana Bu Adel bisa gondok? Bisa panjang gitu lah maksudnya Bu Adel. Kirain dia bahwa hujannya bergandak. Pak, ambil kalau orang, Pak. Kalau orang, Pak. Ibu Adel depan saya loh, Pak. Oh, ini Bu Elis. Aduh, mohon maaf. Bu. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup, okay. Pak. Thank you, Pak. Okay. Ya, silakan. Kurang keras, Bu Elis, suaranya, Bu Elis. Mungkin di dalam kali, Pak. Kalau di luarnya nggak dengar, Pak. Hmm? Mungkin kita pindahkan dalam semua orang-orangnya, Pak. Nggak apa-apa, biar kuat mereka. Oh, iya. Yeah. Suaranya harus kencang berarti, Pak. Ngomongin teriak semua ya, teriak ya. Siap di kopi pak. Oh. Ini ada yang belum dapat ini belum dapat pelajaran nih apa belum? Siap sudah pak. Siap sudah pak. Sudah semua nih ya di sini. Oke. Oke. Saya izin backup angga dulu pak ya, kok jadi lama di sana tuh. Mana? Ntar ya. Saya izin backup angga dulu ya, kok jadi lama. Iya. Yeah. Misi pak. Lo itu nggak kelar itu? Oh iya, lama juga ada. Berarti lo padahal. Bisa kelar juga deh. Udah semua nih, materi semua. Izin sepertinya sudah pak Jin. Udah semua. Iya, tapi satu tiba-tiba ada yang gontong pak Jin. Udah semua nih Rom. Tinggal satu lagi pak. Mana? Di Bang, situ ya? Pak. Sudah mesti sama Om Nat. Bukan. Iya pak. Kepo, gak mau. Jangan main tayu. Tayu yang jatuh. Samperin kepo, gak mau. Gak mau jadi rambut panjang dah. Izin Pak Jen. Izin Pak Jen. Ya. Yeah. Tadi Pak Jen kan tadi ambil sniper dari
semua dari locker apa Pak Jen dari kantong Pak Jen satu juga? Saya ada yang itu dari mana? Aduh, lupa saya. Eksekusi. Oh baik, jadi aman Pak ya. Saya tadi soalnya lihat itu. Lihat data ininya Pak, nama BD-nya Pak. Aman. Takut salah Pak. Maaf Pak, terlambat Pak. Aduh, catat yang AP pistol 11, lupa. Oh, catatin Pak ya. Siap. Kamu tolong ya. Siap. 11 Pak. AP. Aduh. 11 AP full AP Pak. 11. 11. 11 Pak ya. Oh, copy. Siap. Habis ini beres teman-teman. Izin Pak Jen, mungkin diganti depositnya menjadi withdraw Pak. Ini Pak. Siap. Ntar, saya di dalam, ntar rusak. Siap Pak. Tertanya lupa Brody. Keren tuh Pak Jen buat foto-foto ujungnya. Iya ya, lucu ya. Lucu. Withdraw. With draw, with draw. Enggak, Pak Ram mungkin. Tahu apa sih ada tuh kemarin? Ke foto. Saya sih udah antar saya aja sih. Bulus mata kanan, weh. Atau saya antar Pak Edo? Wah lagi nggak rata, oh rata kanan nggak sih? Kurang rata kanan, bro. Ke foto, bro. Tuh, tuh kurang rata, bro. Hero lah foto-foto angin. Foto-foto nih. Stone gun ya. Cross arms. Set but. Oh, delete, gak bisa gue. Gak bisa foto gue. Gua amatir, gua nggak bisa ambil angle foto yang bagus. Gua nggak bisa teman-teman. Hero mana hero? Hero kemana Pak Hero? Tadi sana Pak ambil barang dulu Pak. Ya, minta tolong. Sama Pak Hero ngambil food truck. Food truck dokumentasi ya Vicky. Boleh. Dokumentasi ini kayaknya bagus nih. Mata saya kurang ini kurang safe. Saya coba tes Pak ya. Aman Pak. Mangga. Apa nih? Halo. Ini mangga kan? Ada apa nih? Aman Pak. Hah? JB. Enggak tahu Pak. Tiba-tiba meledak Pak pas saya parkir. Tiba-tiba meledak Pak. Hah? Saya baru parkir di sini. Yang meledak enggak meledak sendiri. Ya ampun wah. Mobil apa yang udah kayak? Ini kompor gerobak ini deh. Kompor burger Pak. Iya, kompor burger. Gas ini deh. Oh iya gas ini burger nih. Gas burger nih. Waduh, burger lagi. Jadi Pak takutnya ada percikan api lagi nih. Jangan dekat. Motor pindahin. Ini motor siapa nih? Dong hero ya bagaimana kamu bisa dokumentasi coba saya mau coba nih Pak ya, saya lupa caranya itu cuman saya nggak siap ambil angle ya. Iya bentar Pak saya pose dulu Pak ini pakai ini nggak sih cara gimana ya kalau toss up gimana ya tinggal kamu lipat tangan kamu tinggi di sana aman di sana. Cepat ya. Rosgi, bantu Pak Rosgi, bantu lipat Pak. Komjen melapor di sini di 638 terjadi chaos yang sangat besar sekali ya, sepertinya penembakan berat. Ada yang lapor? Tapi karena siapa ada Pak? Dan beberapa sedang pelatihan. Nggak, saya. Enggak, makan dulu tuh, makan. Coba. Makan dulu makan. Karya bersama Pak Zulka, pesannya kita akan berikan ke center saja untuk menjauhi lokasi. Nah, sudah. Thank you, Batayo. Bisa sih. Kenapa? Oke. Hah?
Oh, serah radio aku. Hah? Ada ini, ada kerusuhan. Coba nggak kedengeran. Ini suara hujannya deras banget. Lucu nggak sih adik-adik? Udah, Bu Adel. Lucu nggak sih adik-adik? Itu pos efeknya orang blur anjir. Itu cara hilang titiknya gimana? Apa? Aku jarang foto pak, aku sampe lupa cara hilang titiknya ini, gimana. Ini nih. Ya. Jadi udah belajar nih kayaknya fotografi nih. Oh, gua, saya cuman tinggal pengambilan angle-nya aja yang masih kurang. Ini. Ini pak. Kamu twing gini. Oh. Fokus. Nah, coba kamu fokus, yang sangat fokus. Sehingga kamu melihat senjata kamu di tengah-tengah, Tommy. Dan oh iya 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 benar. Nah, udah. Udah Pak, izin Pak ya bentar ya. Ya, saya coba juga dong. Kurang bokeh sih. Ini pelatihan udah. Pak Tomat sini bentar Pak Tomat. Bokeh enggak bisa dong, Pak. Bisa dong. Bisa bokeh ya? Aku enggak bisa bokeh. Saya lupa ngatur lensa saya. Bagian apa itu namanya ya, depth of field itu harus nyala tuh di kameranya. Oh, ini dia. Seharusnya bisa nih ya. Maaf ada ini semua nih. Kenapa lagi dia jumpa lo? Jemi lompat. Wah. Nah, sendurnya full. Aman, Pak. Lihat teman-teman. Wow, bokeh teman-teman. Mantap. Yo, itu katro gue kampung buat kampung anjing. Gitu dong. Set. Gitu dong. Set lah. Gue katro buat katro anjing, buset. Galeri, ini galeri. Thank you. Mencoba. Wih. Yoi. Mencoba. Mau lihat hasilnya kah? Nih. Tuh hasilnya tuh. Ini hasilnya. Dengan satu garis lurus lihat komposisinya. Ya sih ngerti tuh aku. Si ngerti tuh gue fotografer. Satu garis lurus gimana weh. Ini hasilnya nih. Lumayan lah buat pemula. Yang penting bokehnya dulu ya kan. Yang penting bokeh dulu yang penting. Mana Fli? Nah, masuk. Mana kunci ini siapa? Kalau gini begitu Pak. Selamat malam rekan. Selamat malam Pak. Pak Hiro saya mau makan Pak. Pak Hiro beli makan Pak Hiro. Ada kuncinya Pak. Ada beberapa yang kurang. Kepencet. Aduh anjing kepencet. Aduh kepencet babi lah kepencet, ya ampun. Gua mau pencet escape malah pencet ini aja restart. Babi lah. Lagu pengantar lagi ya teman-teman. Let's go, lagu pengantar. Lah kocak Tommy. Lihat yang Tommy kirim deh yang. Wah. Lagu pengantar login. Untuk login kayak gini nih lagunya. Tadi Pak siapa gitu bilang negatif karena aturan
khawatir. Diterima Pak, karena dari saya pribadi ya, hanya ya, ada uang segini dan rekan-rekan saya belum gajian atau apalah. Jangan bilang SOP kami dari kepolisian 1,5 Pak Jen. Untuk penyanderaan. Maaf, mata saya 2 jadi nggak bisa Pak. Saya katakan kalian ntar diajarin lah. Menghargai ya. Kepala sandera ini sebesar 1,5 Bisa dimengerti? Siap, bisa dimengerti Pak. Siapa tuh? Terus ketika kalian negosiasi, setiap permintaan dari penyandera itu kalian harusnya lapor ke komando di lapangan. Misalkan komandonya Pak Jiki. Jadi saya sebagai negosiator saya gitu ya, melapor apa saja yang diminta. Ya kalau menurut kamu sangat dajjal. Oleh penyandera terhadap Pak Jiki. Kamu juga iblis namanya. Saya bilang ke Pak Jiki, siapa? Satu meminta 1,5 Apakah bisa dipenuhi, Pak Ciki? Bisa atau tidaknya itu tergantung Pak Ciki, komando di lapangan. Bisa dimuti? Siap, dimuti, Pak. Oke, dari yang lainnya udah bagus sih, kalau saya lihat ya. Dari Pak Tomat, Pak Aga, dan Pak... Kan spontan. Onat, ada yang bisa tambahkan lagi? Oke, Pak Angga, ada yang ingin tambahkan? Izin cukup, Pak. Cukup ya. Baik. Bagus buat kalian karena sudah melewati pelatihan negosiasi ini. Kita akan ke pelatihan selanjutnya. Bukan pelatihan ya, tapi lebih tepatnya mapping area bank besar. Biar kalian tidak lagi mana sih yang namanya pilar, yang mana sih yang namanya pintu emas dan pintu ular. Oke, ayo kalau gitu semuanya ikut saya. Kita akan masuk ke dalam untuk melihat dalam bank besar. Ayo. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Itu katanya butuh backup ya dia. Katanya tadi, katanya udah itu. Oke. Iya. Katanya tadi bubarkan orang aja Pak tapi. Orang. Tadi dia membubarkan orang ya? Coba deh. Kalian iya, dulu backup. Coba aku tahu radio apa ya? Oh, Pak Tayu. Silakan. Butuh backup atau gimana Pak Tayu? Nih, lanjut. Pak Tayu, tergantung di pelatihan bagaimana? Di sini masih terjadi saling baku tembak. Gimana Pak Jan? Kita bantu kah? Ya, bantu BWC. Tapi sampai saat ini kita masih berusaha untuk mengubahkan mereka. Tapi belum ada, sepertinya belum ada diindahkan dari mereka dan mereka masih melakukan penembakan. Mungkin saya dan beberapa anggota bisa membackup ke sana, Pak Tayu. Baik, kalau begitu. Diizinkan, Pak Jen? Ya, mungkin 3 orang nanti akan backup Pak Tayu. Yang penting fokus untuk pengamanan perimeter aja. Jangan terlibat apapun dulu. Siap. Karena... kita cuma menghalau agar karena itu chaos, kita nggak tahu dari arah mana saja daripada membahayakan ya. Kita betul, coba clearkan area saja seperti itu. Siap, siap. Saya di sini berada 3 blok dari lokasi dan masih terpantau mereka berada di gedung 638 dan cukup ramai di lantai 2 dan lantai 3 nya. Ayo Hiro, Tommy sama saya kita bawa komando ya. Kalian nanti kendaraan ya. Oke, siap. Yuk. Kita balik naik truk lagi Pak, truk lagi balik. Kenapa? Balik naik truk lagi, apa gimana? Iya enggak, kalian kita backup Pak Tayu. Iya sama. Hujan banget. Oh kopi. Oh ini siapa? Siapa? Oh yang masuk. Gimana? Ini masuk kita? Bentar, Pak Ido, izin tanya Pak. Kita naik mobil kita. Kita ikut. Mau mereka tahu gimana? Kayaknya kalian di sini dulu deh. Iya soalnya. Iya Pak. Keluar kamu apa di sini?
Gimana? Saya mau istirahat bentar Pak, saya pusing. Hujan-hujan Pak, sorry. Kita di sini. Dalam. Istirahatnya ke dalam. Siapa? Salah Bapak kita bantu baik, kita minta bantu backup. Di copy Pak. Hati-hati Pak ya. Ya, siap, siap. Di J mana di dalam, J? Udah Pak. Oke. Aman Pak. Lengkap. Apa lagi hal weh? Astaga, itu siapa tuh? Dendam tuh yang punya. Man. Lornarus, hei. Woi. Hampir penting. Astaga. Kok ada ya berani banget sama polisi kayak gini? Biarin aja. Paling berani. Kita fokus ke Batayu aja. Kompon kayak begitu tuh malah bikin kalian kesel. Okay. Caper. Ntar ditangkep tanya alasan gabut. Disalangi. Wah luar biasa. Tabrak ini ya, Pak. Iya keren. Oh, keren, bye-bye. Ya. Tidak datang dari Papa kok tabrak saya. Saya udah langsung dari awal, dari jauh. Kita nyalain rotator dulu. Oh, baik juga situ. Kok ini dia presiden kita itu, Pak? Para aja dari mana aja, para aja. Berat banget menurutnya ya, Pak? Iya, nih. Astaga. Tarikannya. Oke, kalian backup satu kendaraan atau dua kendaraan? Satu kendaraan aja kalian. Tapi. Gue harus bikin soal teori ya, ini lupa. Kita nanti nggak blok balik lagi. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini aja, ya. Karena kenapa? Saya pengen bawa kamar, tapi ban modusnya masih. Gue nanti harus sahur juga, teman-teman. Gue ban saya masih gini. Kalau gue terusin sampai sahur, wah jam tidur gue berantakan, gue capek banget. Mau ada kamar nggak? Bukan, berisik mereka. Jadi, ya mungkin sampai sini aja, teman-teman. Sorry kalau cuma sebentar. Karena tadi juga startnya juga telat gua kan jam 9 kalau nggak salah. Karena tadi server upnya setengah 9, enggak jam 8 baru up gitu kan. Dan ya besok adalah pelatihan hari terakhir teman-teman. Dan gua harus menyiapkan soal-soal teori untuk besok gitu kan. Makanya gua harus off dulu. So ya buat teman-teman maaf sekali karena harus sebentar. Jadi thank you so much for watching teman-teman. Selamat menaikkan ibadah puasanya ya? Semangat puasanya bentar lagi selesai teman-teman. Thank you so much for watching. See you next stream. Hai bye. Hai Ketomi dan Pak J. Bye bye. Kita dengar lagu dulu.